you <laughs> Tersirat, didiari, tersurat, saja, gitu loh. loh. Sekarang gini, di dalam ajaran kami, tidak ada satupun jalan menuju bapa kecuali ya, menurut Yesus. Kan ayatnya mana yang ya, orang? Ayat kami eksklusif, menuju, menuju neraka mana? Artinya, kalau tidak ketemu bapak, ketemu siapa? Ya, ya silakan. Di mana ada tulisannya, ada enggak? Orang ya, itu kan pemahaman orang Kristen, makanya kita memikirkan ya, dari penginjilan. Mulit Kita Betul tidak membahas loh. aja ter, tersurat, tetapi juga tersirat. Ya, nah, alasan ya. kami menginjil Hidupkan apa? Tadi ngomong sampaian ngomong? Ya, oh begini pak, ya. saya pikir memang saya neraka. Mana ya, begini? Lah iya, Ma Anda sendiri kan memang mengakui akan masuk neraka mana? Karena nah, Anda sendiri mengakui mana? masuk neraka, di dicelupkan ke neraka, kemudian diambil di lagi, kan udah jelas. Anda mana? sendiri mengakui mana? menuju neraka. Ya di mana? Lah, baca di ayat Qur'annya. Udah ya, merupakan ketetapan masuk ke Satria, dalam Satria, neraka. Ji. Begini, Bagaimana begini dulu Pak Pipo, jangan kan enggak begini nabat bingin, ingin, bingin. Saya saya hati, begini, begini, begini Pak Injil, Pak Saya bukan setuju dengan enggak usah dikak. Begini 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 Pak. Sikit dulu Pak. Ya, saya bukan setuju. Jangan Anda katakan muslim menjadi ada enggak enggak kita pun enggak relevan mengatakan itu. Janganlah jangan kita katakan kata-kata itu jadi nggak itu nggak bagus juga kalau kita katakan muslim menuju jalan neraka nggak ada itu ayatnya nggak ada boleh, seperti tidak itu nggak boleh nggak nah, boleh, boleh itu kita katakan nah. Ya, oke. Okay. Oke, okay. itu adalah pemahaman intern kita. Jadi ya, karena di sini saya okay, saya cabut ya. Artinya di luar secara agama itu tapi non non Kristen itu aja. Yeah, jadi itu merupakan pemahaman iya, di dalam ajaran kita. Itu jadi muslim nggak enggak akan ada. Enggak AI itu pun nggak ada mengatakan gitu. Oke, okay, kan tadi saya sudah koreksi. Ya, oke okay, oke, okay. makasih selesai. makasih. Anda ya. koreksi Tarik kata-kata Anda itu. Ah. Ya, saya Habis udah tarik. Artinya oke, di makasih. dalam pemahaman Kristen, mereka ya. tanpa ya. Yesus itu mereka akan mati di dalam dosa-dosanya, ya. artinya mereka akan masuk neraka, ya. 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 Oke, mohon maaf kalau gitu. Terima ya. kasih ya. Pak Vivo untuk koreksinya. Ya, kasih, kasih. makasih. Lanjut. Oke. Jadi itu artinya bahwa mengabarkan Injil kepada seluruh makhluk itu karena begitu pentingnya pengabaran Injil. Karena kalau tidak, maka kita akan diminta jawab saat kita ada di sorga. Kenapa? Betul. Karena saudara-saudara kita akan menjerit, dan mereka mengatakan, "Kenapa Anda tidak mengatakan demikian?" Betul. Kalau Betul. akhirnya Betul. kita Betul. akan ada yang di sorga dan di neraka, yeah. tetapi kalau kita sudah mengabarkan Injil, maka kita bisa berdalih, "Kita yeah. sudah mengabarkan berita sukacita itu, tetapi Anda mengabaikan." Seribu persen dari tuntutan itu di surga. Seribu gitu. persen saya setuju dengan anda. Seribu persen, enggak seratus persen lagi, betul? Oke, okay, terima kasih Pak Vivo. Itu aja Amin. yang saya mau sampaikan. Silakan, mungkin yang lain. Indah sekali kata-kata anda itu. Indah paparan anda indah sekali bagi orang Kristen. Nah, bagus tuh. Jadi enakan kan dengarnya? Nah, iya Pak. Netanya, pak. pak. Tanya. Kita tenang aja, gitu. Jangan ini. Ya. Nah, ini meneruskan saja tadi. Eh, karena nggak ada yang ini ya ada yang tanya baik dari Muslim maupun dari eh, Kristen, nah, saya tanya tuh kan, kan di ayat 16nya di Matius 16 tetap ya kita di situ jangan kemana-mana. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi nanti <tuh> ya, jadi. Uh, yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, ya kan? Terus yang tidak percaya akan dihukum. dihukum. Betul. Nah, nah itu, ini buat yang uh, percaya berarti tidak akan dihukum. Nah, nah tanda-tanda ini, maksudnya tanda-tanda itu tanda-tanda ini tanda-tanda untuk orang yang percaya ya. Ya, yang tadi saya katakan, tanda-tanda ini berlaku untuk mereka yang, yang adalah rasul-rasul karena rasul-rasul kan sebelumnya tidak percaya atas kebangkitan Yesus. Oh, berarti ini ayat khusus untuk rasul-rasul ya? Betul. Betul oh. sekali. Coba coba simak kalimatnya. Itu adalah untuk rasul-rasul. Jadi betul. kalau ayat 16 Siapa yang percaya akan dibaptis akan diselamatkan Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum Maksudnya dihukum bukan di bumi oh, nah ya Ini itu juga dinraka. untuk rasul, rasul ya kan ini. Ya. Ayat 16 ini juga untuk rasul-rasul ya Buka, eh, Bukan, itu untuk mereka Yang mendapat pemberitaan Injil, kan disini sahabat kan? Ah, ini. Siapa ini yang percaya lho, akan dibaptis Kan, kan masa oh, rasul Ini dibaptis. kan satu perikop, saya saya pelajar itu Ke Pak Belajar itu ke Pak Pipo Kalau baca ayat kan satu perikop Makin nah, gitu kan di setelah tadi saya mendengar. Nah, kalau kita korelasikan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan untuk semua orang, siapa? Siapa saja. Ya. Karena itu siapa saja kan. Ya. Nah, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, tanda-tanda ini maksudnya tanda-tanda yang percaya itu kan gitu. Uh. Bukan, ini justru untuk para rasul itu, kan? Tanda-tanda ini akan jadi menyertai... beda. Ini beda perikop, artinya beda, beda bahasan, ya. Uh, beda bahasan. Oh, go. jadi, Pak Pipo ternyata begitu. Pak Pipo, menurut Pak Pipo, ini satu bahasan. bukan ini? Lanjut dulu, lanjut dulu. Ada, saya okay. sambil ngit, sambil ngitin okay. saya ada kerjaan Saya, Kalo, saya kalau, kalau, kalau Bapak melihat di dalam terjemahan King James atau aslinya lebih kelihatan. Karena yang ayat 17-18 itu dikatakan day mereka, mereka itu jama. Sedangkan kalau siapa yang percaya itu selalu di dalam bentuk singular. Jadi artinya ayat 17 dan 18 itu unsus untuk para rasul. Jadi 16, jangan salah 17, paham. Ya, Yang nomor 18. 18. Oh 18, nomor 18 yang yang berbahaya berbahaya lah pokoknya ya. Uh, uh, itu ya untuk itu. para rasul. Oh, jadi bukan untuk semua orang gitu ya? Iya. Nah. nah, enggak, Masalahnya begini kang Satria ya. Saya itu sering ya belajar dari Pak Pipo. Pak Pipo tuh nggak pernah mau. nggak pernah. Itu kan. Dan kalau ngobrol, kalau ngomong tuh, kalau bicara itu yaitu kita baca Perikop, nah, gitu kan? Jadi saya itu jadi pernah jadi nanya tuh bukan nanya ya, jadi Masuk ke paham saya kalau membaca e, Bible itu harus satu perikop. Nah nanti kita ketahuan, kita akan tahu bahwa ini untuk siapa, kan gitu. Ya. Makanya saya mencoba dari tadi menelaah ini untuk siapa tuh sebetulnya, kan gitu. Kan gitu. Nah, oh ternyata di perikopnya adalah Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus muridnya. Yesus terangkat ke surga, terangkat ke surga ya. Nah, kan gitu. Jadi ini adalah untuk murid-muridnya kan gitu. Ya. Nah, jadi nah sekarang yang yang disebut muridnya itu siapa-siapa sih? Apa hanya rasul-rasul apa semua orang Kristen jadi muridnya? Itu di ayat 14 ada. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Nah itu yang dimaksud. Ya kalau begitu berarti eh, siapa yang percaya pun hanya untuk ke-11 murid. Bukan ayat 17 dan 18. Nah ini ini loh kan makanya saya kan kalau kalau memang di atasnya untuk ke-11 murid, oke. Okay akhirnya ia menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang melihat dia sesudah kebangkitannya. Nah, gitu kan? Ya. Ini lah ini otomatis sedang berbicara dengan muridnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Ia ini berarti Yesus Ya, ya. Nah, pergilah ke seluruh dunia beritakan injil kepada segala makhluk. Berarti perintah untuk menginjili atau menginjili segala makhluk itu hanya khusus untuk para rasulnya kan? Ya. Nah, jadi kalau ada orang Kristen menginjili orang lain itu nggak boleh berarti ya? Oh, sebentar. Nah, Perikop ini kan tidak berdiri sendiri. Nah, para rasul itu adalah fondasi daripada gereja, fondasi daripada jemaat. Jadi jemaat itulah yang berinisiatif mengorganisir untuk mengutus anggotanya untuk mengabarkan Injil. Ya kan kembali ini kan kembalinya ke ini ke yang 17. Ya. Ya kan? Kan 11. ikatannya mulai 17 18 ikatannya itu. Ya. Jadi seluruh yang di atas ini itu diikat di, diikat oleh yang uh, nomor 17 18 berarti ya. yang disuruh oleh Yesus itu kan gitu. Lalu ia berkata kepada mereka yaitu kepada ke-11 itu. Ya. "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Itu perintah ya. Yesus kepada para rasul orang tadi. Ya. Karena, apa? Karena nantinya tanda-tanda ini akan menyertai yang ke-11 murid itu ya kan gitu betul Nah berarti yang ke siapa ya eh, Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan itu juga kepada si 11 murid itu kalau si 11 murid itu, maksudnya orang yang 11 murid ini punya punya apa namanya tugas yaitu untuk memberitakan Injil Kan gitu. Yeah. Berarti hanya 11 ini karena yang diberi tanda-tanda itu adalah hanya 11 orang ini. Ya. Yeah. Jadi kalau ada orang yang mengikuti jejak yang 11 orang ini memberitakan Injil ke segala makhluk, maka tanda-tanda ini pun akan mengikuti dia juga. Ya. Yeah. Itu, itu itu logikanya kan ke situ. Karena ini yeah. kan perintah Yesus ke 11 murid. Nah, maka barang siapa yang mengerjakan uh, pekerjaan sebelas murid ini, berarti mengerjakan perintah Yesus itu. Ya. Maka, ketika me melaksanakan perintah Yesus itu, dia mendapatkan jaminan, yaitu tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya tadi. Ya, itu logikanya. Nah, sekarang, saya jelaskan ya, kan? Di awal, ke sebelas murid-murid ini kan tidak percaya atas kebangkitan karena ketidakpercayaan ini, terus mereka disuruh percaya. Nah, tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya, yaitu minum racun. Nah, kalau jemaat atau gereja, kita sudah percaya karena kita percaya akan kebangkitan Yesus. Jadi, tidak perlu lagi ada tanda-tanda itu menyertai kita. Kalau kita sudah percaya, Sedangkan ke sebelas murid-muridnya kan tadinya nggak percaya. Makanya Yesus mencela kedegilan mereka. Karena mereka ya. tadinya tidak percaya, terus jadi percaya, maka tanda-tanda akan menyertai. Tetapi karena kita di awal itu memang sudah percaya, maka kita tidak, tidak perlu lagi tanda-tanda itu. Masuk akal nggak, Pak? Enggak. Enggak <laughs> masuk akal. Oke, okay, silakan Banjuma jelaskan. Enggak masuk akal di mana? Lanjut, lanjut Ahi, lanjut. Itu, Saya itu akal-akalan Anda itu? Di mana ya. akalnya? Loh, tanda-tanda ini menyertai siapa? Rasul-rasul. Ah, bukan begitu dalilnya. Coba baca menyertai mulai dari ayat orang 14. yang percaya. Coba baca dari ayat 14, Bang Juma. Ya udah silakan aja baca. Ya kan di situ kan Yesus mencela kedegilan mereka atas uh. ketidakpercayaan, ya ketidakpercayaan. Uh. Nah di ayat 16 siapa yang percaya dan dibaptis itu? Mereka ini siapa? Mereka ini siapa? Mereka itu adalah kesebelas rasul itu. Di mana diterangkan bahwa itu kesebelas rasul? Bisa nggak lihat coba di dalam King James lebih kelihatan karena King James ya penggunaan kata gantinya lebih kelihatan. Di ayat 17 dan 18 mereka disebut they dan them. Itu adalah kata ganti plural. Sedangkan di nah, ayat itu, 16 kata mereka ganti singular adalah remember. adalah orang-orang Israel yang tidak percaya kepada penginjilan Yesus, bukan kepada ke-11. Kalau yang 11 itu sudah percaya mereka puluh 33 tahun mereka siang malam nah, sama-sama Ayat 14 disebut disebutkan tidak percaya kan Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Karena ya mereka itu adalah adalah bani Israel bukan ke-11 murid. itu baca dong. Baca saya baca ya. Akhirnya nah, ia menampakkan diri kepada ke sebelas orang itu. Nah, ke nah, orang murid terus? ya. Ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Jadi ke kesebelas rasul ini awalnya tidak percaya. Maka Tuhan Yesus memberikan tanda yang ditulis di ayat 17 18. Iya, yang dimaksud di sini kan maksudnya pemberitaan tentang Injil bukan mengenai kebangkitan dia. Kalau ya. mengenai ke, kalau mengenai kebangkitan itu memang orang-orang itu tidak percaya. Boleh ya. dilihat dalam Lukas 24 itu mereka nggak percaya. Iya, di ayat sini aja kan kelihatan, ke muridnya awalnya tidak percaya. Makanya dia disuruh pergi supaya menginjil. Nah, mereka yang percaya kepada pemberitaan Injil, mereka akan diselamatkan, ya. Tetapi tanda-tanda ini akan menyertai ke murid itu begitu ya tapi yang mereka tidak percaya itu maksudnya adalah kebangkitan Yesus ya awalnya memang tidak percaya silakan Pak Pipo gimana lanjut dulu lanjut dulu masih ada kerja saya. masih masih ngerti apa ini silakan lanjut lanjut jadi Pak Juma ayat 16 itu untuk yang mendengar pemberitaan Injil tetapi 17 ya, tapi, dan 18 untuk tapi para tidak Rasul. ada kaitannya dengan kebangkitan Yesus. Bahwa harus percaya bahwa Yesus itu bangkit dari kematian bukan di situ poinnya. nggak ada Yesus mengatakan aku telah bangkit. Katanya oh, iya, itu ceritanya kan beda. Itu ceritanya sesudah sesudah peristiwa kebangkitan ini. Nah, sementara di data itu kan bercerita tentang Injil, beritakan Injil kepada seluruh makhluk yang percaya dibaptis yang tidak percaya akan dihukum. Kemudian tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Berarti setiap orang yang percaya, ya harus, mengikut, harus memiliki tanda-tanda itu. Nah, artinya bang Juma nggak mendengar penjelasan saya. Ayat 17, 18 sudah disebutkan itu mereka. Mereka itu kan plural. Nah, mereka ini yang dimaksud adalah para rasul itu. Kau di dalam bahasa Inggris sangat jelas sekali digunakan kata they them they them, they, them. sedangkan yang uh, diselamatkan itu bicaranya barang siapa itu he singular kan kelihatan bedanya enggak maksudnya siapapun yang kemudian percaya terhadap pemberitaan yang diberitakan oleh murid-murid Yesus itu akan disertai dengan tanda-tanda itu Oh enggak enggak begitu pemahamannya itu tanda ya. hanya untuk rasul loh bang Juma bukan untuk orang-orang Kristen siapapun yang percaya akan menyertai orang-orang yang percaya makanya di situ Yesus memberikan dua pilihan kalau percaya ya diselamatkan kalau tidak percaya di, di, dihakimi dihukum Ya bukan di dunia, tapi ya, maksudnya di surganya, di nerakanya. Ya, kata siapa? Iya, nggak ada, mana ada orang Kristen berani menghukum orang yang nggak percaya. Bu, kalau begitu, kalau begitu baptisnya nanti setelah kematian, berarti jangan baptis sekarang karena perintahnya nanti tentang akhirat itu berarti. Ya kan? Kalau percaya itu tentu lebih awal. Gimana ceritanya percaya di baptis, tidak percaya hukumnya nanti? Gimana itu? Ya, itu kan konsekuensinya dong. Enggak, itu tafsiran Pak Satria aja. Kan jelas di situ barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan hmm. diselamatkan. Akan uh, itu ya. berarti berikutnya. Uh, tapi baptisnya? Baptisnya kan berbarengan pada saat dia percaya, berarti pada saat di dunia. Hukumnya di akhirat. Ya kan akan di situ, akan diselamatkan. Berarti ya jadi ada yang di akhirat dibaptis dong dibaptis dan diselamatkan terus yang tidak tidak apa yang tidak percaya itu yang akan dihukum gitu makanya orang-orang yang tidak dulu-dulu siapa yang tidak percaya dengan Kristen itu dibunuh dihukum itu mereka itu oknum oknum jahat saya bilang <laughs> ya mereka memperhatikan dalil kok masa jahat ya pula. oknum itu kan bisa oknum baik bisa oknum jahat Nah itu mereka perhatikan berdasarkan apa yang ada dalam Bible. Ya, karena mereka di dalam kekuasaan benar melakukan itu. Tapi sebenarnya mereka itu salah. Ya, syukurlah. Makanya kalau dikata, saya akan jelas katakan bahwa mereka itu oknum-oknum jahat. Dan oknum jahat bukan hanya pemerintah-pemerintah zaman dulu ya. Tetapi juga petinggi-petinggi gereja itu banyak oknum-oknum jahat. Kenapa akhirnya mereka harus bunuh? mereka yang tidak sepaham. Tidak ada ajaran seperti itu. Mereka hanya memanfaatkan kekuasaan, mem memutar balikan Alkitab untuk melegalisir mereka bisa membunuh orang-orang lain. Kan itu jahat namanya. Tapi kan itu mereka sedang menjalankan perintah Yesus. Gak ada perintah Yesus itu. Lah itu, itu yang tidak percaya dihukum. Ya dihukum itu di sana disebutkan apa harus dihukum di sini. Itu yang dimaksud adalah hukumannya di akhirat. Enggak ada dicerita hukumannya di akhirat. Nah, coba lihat di dalam perjalanan Kalau di, rasu -rasu, di akhirat dihukumnya berarti juga okay. nanti di akhirat. Kita berarti. lihat apakah rasul-rasul pernah menghukum orang enggak? Ya enggak ada karena rasul-rasul ya, Rasul struktur yang sudah. dihukum, kan itu jadi karena... teladan. Jadi teladan ya, ya, ya. kan Yesus... Rasul-rasul yang Anda ada. maksud itu adalah pengikut Yesus, murid Yesus itu dibunuh semua sama Paulus. Ya, ya. Penulis kitab Anda itu bukan Paulus bukan murid-murid murid Yesus. Paulus sudah bertobat, Bang. <laughs> jadi, bertobat dulunya ya memang kapan? dia membunuh pengikut Yesus, Bert tapi kan sesudahnya dia bertobat. Ya apa Apa bertobat dari dosa apa dulu? Dari membunuh jasmani yes kan? Tapi setelahnya dia membunuh apa? Gak ada ditulis dia membunuh yang bukan jasmani. Mana ayatnya? Enggak, dia membunuh jasmani dulu, habis itu membunuh akal, membunuh <laughs> rohani. Kalau gitu. kalau kalau nggak cocok dengan Bang Juma, ya dia dikatakan membunuh akal. Lah, mem memang membunuh akal Paulus itu. Mana bukti ayatnya? Bentar, bentar, bentar. Saya saya magrib dulu, magrib dulu, Bang. Oh iya-iya, oke-oke. Okay, Oke, okay. okay, silakan dilanjut. Yang lain silakan, teman-teman, yang lain saya mampir dulu. Ini udah maghrib, saya mampir dulu. Tak dapat masjid ini. Assalamualaikum. Ya, yang udah sholat ajalah. Kalau yang belum sholat, silakan bentuk wudhu dulu. ya. Nah, jadi gitu ya. Pemahaman dari Markus 16 itu sering menjadi sentral pembahasan daripada mereka yang kurang paham. Saya awalnya juga nggak ngerti ini ayat apa sih gitu ya. ya Tetapi ya, kalau kalau ya. Kang nah, ini masalahnya. kalau saya kan eh, uh, nurut apa namanya suka ngikutin perbincangan gitu, Pak Pipo dan sebagainya. Jadi kalau membaca ayat Pak harus dilihat Perikop, supaya ngerti kan? Itu ya, betul. Ya, iya, makanya jadi memang tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Jadi, orang-orang itu bersifat umum, orang-orang itu orang Malaysia, kayak, orang Jawa, orang siapa saja, orang yang setiap orang yang percaya kan gitu. Ya. Kan gitu, bukan bukan khusus ini sifatnya. eh tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Jadi yang namanya orang itu yang percaya akan mendapatkan tanda-tanda ini kan gitu. Nah, pertama orang yang percaya ini siapapun mereka akan mereka akan mengusir setan-setan demi nama itu. tama. Yang kedua, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Kan itu. Ini masih masih bisa ini nih. Masih bisa kalau kalau kayak kemarin ada ini. saya pernah diskusi itu gimana bahasa yang baru itu rekopol itu kan. Ya terserah. Kalau menurut mereka, bahasa itu bahasa baru, ya terserah saja, kan? Masih bisa. Terus, mereka akan memegang ular ini, mulai ini dari sini, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Siapa ini? Orang-orang yang percaya. Ini, ini masalahnya, kan? Gitu, nah, maka. Kalau memang orang siapapun orang-orang yang mengaku percaya, nah gitu kan? Itu tanda-tandanya diantaranya adalah memegang ular dan memeracun. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya itu. Karena di sini tidak disebut sebelas orang itu atau para rasul itu. Kan gitu. Kan ya, gitu. Nah, ya makanya kan gitu. Lah. Saya tidak sepaham karena saya mengatakan ayat 17 18 untuk para rasul sesuai dengan perikopnya. Ya kalau cuman ngambil ayat-ayat saja, ya tentu pikirannya wah, kalau gitu saya bisa minum racun dan selamat. Makanya akhirnya banyak korban. Ya kan? Akhirnya dikerjain. Nah, sekarang firman Tuhan itu tidak mungkin salah, dan faktanya Paulus juga pernah dipatuk ular. Dia nggak masalah, padahal ular beracun, ya kan? Nah, kemudian Petrus bukan ya. hanya bisa membangkitkan, tapi juga bisa mematikan orang, ya kan? Nah, itu buktinya: perjalanan rasul-rasul mereka seperti itu, nah. Tadi, Bang Juma seperti mengatakan bahwa kalau nggak percaya dihukum, ya itu bukan artinya manusia yang menghukum, karena selama rasul-rasul hidup, mereka tidak pernah menghukum orang, apalagi orang yang tidak percaya terus dihukum nggak pernah. Ya, jadi kita harus hati-hati di dalam membaca ayat-ayat Alkitab, karena biar lebih tepat maksudnya kemana. Karena Alkitab itu kan bicara tentang kesaksian para rasul. Nah, para rasul itulah yang bersaksi tentang pengalaman dia ketemu Yesus sebagai Tuhan. Nah, jadi, itu. jadi tanda-tanda ini berarti tidak eh, apa namanya, tidak menyertai orang-orang yang percaya. Kan itu tidak, karena, karena di sini orang-orang gitu loh, maksudnya. Ini kan kata-katanya jelas. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Maksudnya orang-orang yang percaya itu siapa saja. Nah, nanti pertanyaannya kan gitu. Apa -apa, apakah Pak Satria percaya? Apa termasuk orang yang percaya apa enggak? Kan kalau saya emang enggak. Kan? Jadi saya enggak uh, Kalau kita lihat perikop itu ya, itu ada dua kelompok orang yang percaya. Yang pertama adalah yang percaya atas pemberitaan Injil, yang kedua kelompok mereka yang percaya akan kebangkitan Yesus yang waktu itu menampakkan diri. Ya, yang pada waktu itu loh. Nah, jadi kita harus hati-hati karena ayat-ayat ada yang berbicara tentang kelompok pertama, ada yang kelompok kedua. Nah soal tanda-tanda ini bicara kelompok kedua. Yaitu tentang kesebelas rasul-rasul yang awalnya tidak percaya. Kan rasul-rasulnya pertama itu mereka kan tidak melihat kebangkitan Yesus. Yang pertama kali kan Maria Magdalena. Terus dia kasih tahu, wah saya sudah melihat Tuhan. Murid-muridnya nggak percaya. Nah terus ada lagi yang menampakkan diri pada waktu perjalanan di Emmaus. Murid-muridnya juga nggak percaya. Nah, jadi mereka nggak percaya atas kebangkitan Yesus. Thomas pun nggak percaya sampai dia katakan kalau aku tidak menaruh tanganku kepada lubang bekas paku maka aku nggak akan percaya. Hmm. Ya kan? jadi banyak sebenarnya ke sebelas pur itu yang nggak percaya. Nah Yesus mencela kedegilan mereka. Nah kelompok inilah yang sebenarnya diberikan tanda-tanda itu dan terbukti. Jadi, jadi di, 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 di ayat ini hanya untuk 11 orang. Iya, hanya untuk 11 Data orang. ini akan menyerta berarti siapa mana yang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ini juga untuk 11 murid. Kan gitu. Kan dikatakan Tetapi, pergilah. Yang... Kalau pergilah kan enggak dong. Pergilah artinya ke orang lain. Nah, iya makanya pergilah ke seluruh dunia, beritakan ini ke seluruh semua Siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Nah, tanda-tanda ini otomatis menyertai orang-orang yang percaya. Nah, ini siapa yang percaya? Kan di atasnya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Maka di sini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Percaya di bawah menegaskan kepada percaya yang di atas. Tuh. Nah kalau kalau pemaman bapak kayak gitu, misalnya beginilah, saya mengabarkan injil kepada bapak, terus bapak percaya. Ya harusnya bapak minum racun, nah iya ya, kan, harusnya gitu, <laughs> karena saya nggak percaya ya nggak usah, nggak kan? minum racun kan. Nah, nah iya. tapi tidak pernah ada kejadian orang-orang yang menjadi Kristen dia minum racun nggak ada. Nggak maksudnya ini ini salah salah apa ayatnya salah apa. Saya terjemahannya agak susah kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris lebih jelas coba ya, saya bisa share screen bahasa Inggris kayaknya. Kalau di dalam bahasa Inggris itu lebih enak lihatnya, nih ya. Coba. Ini sebetulnya di anu Bible ini uh, apa namanya? bahasa aslinya Yunani kan. Yunani. Nah, ini kita lihat oh, iya. ya. Kalau kita lihat yang bahasa Inggris ya. Nah, di sini kan mulainya. Nah, dia dikatakan di sini ya saya akan sebut ini they ya nah ini they they believe not them nah ini ini adalah jamak ya kemudian he said to them ya nah them go into the world dan sebagainya he nah ini lihat nih barang siapa yang percaya ini saya kasih warna hijau dia singular dia yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi dia yang tidak belief yang tidak percaya, dia dihukum. Nah, lihat ayat 17. And the sign shall follow them. Nah, ini sekali lagi ini them. Ya kan? Kan di sini kita lihat bedanya, them. In many times shall they. Nah, they yang dipakai they kan bukan he. Jadi kalau bahasa Inggris kelihatan jelas di sini. Kalau they ini adalah bicara tentang sebelas rasul sedangkan he itu berbicara untuk orang-orang yang percaya atas pemberitaan Injil. Nah, dari bahasa Inggris Bapak kelihatan kan? Nih. Ini lihat ada they dan he. Ya, saya nggak ngerti bahasa Inggris ngomong apa pun. Saya enggak mikirin bahasa Inggris kan. Kalau nggak ngerti bahasa Inggris ya iya. ya sudahlah. Ya, saya nggak kan Yang apa -apa. saya lihat kan bahasa Indonesia. Saya kan orang Indonesia. Ya makanya kan saya sudah jelaskan. Kalau jadi bapak kata -kata terima, itu, syukur. Gak terima juga nggak apa-apa. Ya, nggak ya, apa-apa itu namanya masalah iman kan beda. Ini masalahnya ya. ini loh. Jadi ini bukan masalah iman, Pak. Ini masalah pemahaman sebuah kalimat. Ya kalau masalah pemahaman ya kan. Nah nanti saya paham sendiri. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Maksudnya siapapun yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan, baik dunia maupun akhirat kan gitu. Nah, menurut kalau menurut, menurut mereka kan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, ini hukum ini juga ambiku apa dunia apa apa nanti kan gitu. takutnya seandainya apa namanya eh, contoh atau apa manet ada seorang penguasa gitu kan saya menjadi penguasa terus anak buah saya atau atau saya jadi raja atau gimana kan bisa saja saya bunuh kan karena nggak percaya atau saya hukum bisa juga kan karena di sini nggak nggak menjelaskan dunia atau nanti kan itu Nah, bagi yang percaya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya tadi karena uh, mau dibaptis pasti akan diselamatkan. <tuh> baik nah ini akan diselamatkan yaitu diantaranya akan memegang ular, kan gitu, dan meminum racun. Ah, tetap akan diselamatkan karena sudah percaya dan dibaptis kan gitu. Nah, sedangkan orang yang tidak percaya tetap yang kayak tadi, jadi ya, diselamatkan atau ya. akan dihukum kan gitu. Itu pemahaman kan? Apa -apa, ya. kan? Nah. ya itu makanya buat kami sebagai orang Kristen ayat 16 ini merupakan jaminan bahwa kami akan diselamatkan. Nah. Kalau jam, kalau mengambil jaminan di di 16 berarti 17 18 harus ada. Kan Karena, 17 18 untuk para rasul. Nah, itu makanya Dan kalau itu sudah untuk, terjadi kan buktinya para rasul para mengalami bagi enam 16 pun untuk para rasul juga. Kan beda tuh saya sudah jelaskan itu hurufnya hi dan day ya beda dong. Ya ini tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang ya siapa aja kan orang-orang itu. Oh ya, soalnya Bapak nggak ngerti bahasa Inggris ya. Ya udahlah, saya iya, iya, angkat tangan. Deh. Ini kan bahasa <laughs> bahasa Indonesia, Pak. Izin sedikit ikut nimbrung. Nah. boleh. tadi aja. Ya, gimana Pak Rifa? tadi Pak Satri Angel itu bilang gini, kalau yang ini tuh untuk murid, kalau yang ini tuh untuk uh, seluruh orang gitu kan. Padahal tuh satu konteks yang sama gitu, 16, 17, 18. Nah, dari mana bang pak satria Injil ini memahaminya seperti itu gitu. Dari mana? Karena begini ya. Tunggu bentar bentar. Karena karena e, karena Anda tidak bisa merasa benar sendiri dalam pemahaman ini, faktanya ada orang Kristen sendiri yang mencoba melakukan itu meminum racun ular sampai dia mati gitu. Artinya ada juga yang memahami dari kalangan Kristen seperti Anda. Nah, kalau itu cuma perspektif pribadi, asumsi pribadi, ya kita juga aduh kayak apa ya? Kayak ya udahlah gitu kan nanti setiap orang loh kudusnya beda-beda kan gitu nanti jadinya nah satu hal lagi ya yang memang sering terjadi dalam ranah diskusinya teman-teman Kristen ini giliran kita bawa ke teks asli misalnya bahasa Ibrani bahasa Yunani banyak tuh yang nolak giliran Pak Kusnadi menggunakan ah oh, kepake bahasa Inggris aja yang yang jelas ininya sementara banyak teman-teman Kristen yang bilang kan udah diterjemahin ke bahasa Indonesia ya sudah jadi kadang-kadang kami itu diskusi itu kayak gini ya apa kalian ini memang punya roh kudus masing-masing dan roh kudus itu beda-beda cara memberikan pemahaman kepada kalian gitu itu sih kalau aku cuman dari tadi aku perhatiin dengerin gitu kan giliran yang ini untuk rasul giliran ini untuk kami gitu padahal satu konteks yang sama gitu ya itu sih yang aku simak dari tadi gitu iya nggak apa-apa sih memahami ayat sesuai dengan keinginan sendiri-sendiri uh, tetapi kalau kami umat Islam sih memang tidak boleh begitu ya karena uh, ini ada yang noise ya ini Pak Pipo noise ini. Karena itu tidak akademis sama sekali gitu. Pak Pipo noise, mohon maaf teman-teman itu Pak Pipo noise. Tapi aku nggak tertarik ya bahas tentang uh, ini. Uh, aku tuh punya bahasan lain sebenarnya gitu kan. Makanya aku belum nyimpul. Cuman tadi caranya caranya Pak Satria ingin menjelaskan semuanya. Aduh, Pak Pipo di mute dong. Udah. Pak Pipo di mute dong. Jangan kayak gitu, Pak Pipo. Jangan kayak gitu orang lagi ngomong tuh seolah-olah kayak ganggu gitu kayak sengaja. Jangan gitulah. Enggak, kalau kau ngomong 50 jam. Pak Pipo ini kenapa? Pak Satria Inji tadi ngomong, saya enggak ngomong. Iya, kamu 50 jam, lima 50 jam kali ya, Pak keluar kalau Pak Pipo enggak suka gitu loh. Bukan Karena enggak suka. Kau batasi kau ngomong. Ini. Jadi banyak yang orang Ada di Ada tadi yang keluarga. dibatasi ngomong di sini saya tanya. Lama-lama Pak Pipo menunjukkan ketidakdewasaan Pak Pipo loh. Saya tidak menyinggung Saya tidak menanggapi Bang Satria Injil. Tolong iya. Ya, kita tadi ketika mengajarkan orang lain untuk begini begitu, tetapi anda sendiri tidak punya rasa sopan santun gitu loh. Iya, kamu nggak sopan karena kamu aja yang bicara terus dari tadi ya. Kalau anda tidak suka silakan anda pergi dari zoom ya. ini. Simpel. Ya, Kamu kok nggak suka kau udah stop nggak usah bicara tidak ada tidak suka saya suka di sini dari tadi saya anda bersuka bicaranya? di Jomi ini dari dulu saya masuk ke Jomi ini iya ya, bergantian bicaranya gantian oh, silakan, silakan. bang Satri ini inter mengatakan silakan mbak eh, iya, bicaranya. iya, bicaranya. silakan itu repotan repa, ya, reba, jangan, jangan, kalau jangan anda punya waktu yang Enggak, bukan goya. Ini Anda tidak sopan, sudah tua Inter, tapi intermisu inter aja goya. deh itu. Jangan ya. minum kau dulu, minum kau dulu sih nah, paling minum kok. Ada waktunya Pak Vivo. Minum kok dulu, minum minum go, minum. Bercanda, ketika bercanda boleh bercanda gitu kita Kamu, ini ada, ada ini. janganlah nggak usah nggak usah ngomong lagi sudah tambah cantik kau ke tengok ini tapi nggak nampak ini gambarnya gini aja yang sudah, cantik sudah pak pak Vivo sudah kita ini sudah oke okay, oke okay. silakan silakan ya. silakan silakan jadi kita saling menghargai saja kita memang berbeda tapi nggak usah kita kayak gitu oke okay. mungkin itu sih itu aja sih Pak Kusnadi ya akhirnya kami Umar Islam ini bertanya-tanya gitu loh kalian ini mentafsir kitab kalian tuh memang benar-benar sendiri-sendiri gitu karena memang ada dari kalangan Kristen yang Bahkan mencoba untuk meminum racun untuk membuktikan keimanan dia gitu. Dan bahkan kalau Pak Bang Kusnadi bilang, akan ah, itu untuk para rasul saja. Loh, faktanya banyak loh dari kalangan Kristen yang mengakui bahwa dia bisa begini dan bermukjizat, bisa begitu dan bisa begini gitu. Jadi ini lucu aja argumentasi penjelasan dari Pak Satria Injil Aku nggak tertarik sih bahas-bahasan ini ya. Aku lebih tertarik ada bahasan yang sistematis gitu kan. Pembuktian-pembuktian dari kitab suci dan juga apa namanya kayak fakta-fakta uh, sekarang gitu udah lanjut dulu pak itu ya, pak terima kasih pak ya memang itulah begitu pentingnya kita memahami ayat-ayat Alkitab secara tersurat supaya itu menjadi hakimnya kalau saya salah biarlah ayat-ayat itu menyatakan saya salah kalau mereka tidak mau terima ayat-ayat Alkitab itu yang berkata sedemikian ya nggak masalah kan mereka berarti tidak ada pada rel yang benar gitu. Tetapi saya di sini ingin mendudukan kita ini beriman kepada rel yang benar. Kalau ayatnya berbicara begitu, ya udah itu yang merupakan paling benarnya gitu. Karena banyak teman-teman juga ngambil mungkin dari dari tulisan seseorang yang jelas-jelas bukan nabi, bukan rasul, tapi dianggap sebagai kebenaran. Ya kan kita nggak bisa maksa. Kalau mereka mau minum racun, ya kita juga nggak bisa melarang ya kan <laughs> itu kan hak mereka gitu tetapi kan saya mencoba mengambil ayat alkitab itu sebagai hakimnya ya kalau saya berkata a ah, bisa aja salah karena tidak ada buktinya tapi kalau ayat alkitab berbicara nah itu buktinya itulah sebabnya saya kalau mbak Rifa lihat di dalam saya berdialog dengan uh, teman muslim saya tidak banyak mengambil uh, apa uh, ayat tidak mengambil kisah dari seseorang. Tetapi saya mengambil Quran dan hadis. Karena kalau saya mengatakan sesuatu dasarnya adalah Quran hadis. Saya akan tunjukkan ayatnya gitu. Kenapa? Supaya pembicaraan ini terarah. Yang merupakan rel orang Kristen itu mana? Yang merupakan rel orang-orang muslim itu di mana? Jadi kita dialognya enak gitu. Supaya nggak melantur ke sana kemari gitu Rifa. Ya, itu aja. Oke, okay, kayaknya Anda salah paham poin saya. Poin saya itu begini ya. Klaim itu ada di pihak kalian yang menyatakan setiap yang dibaptis itu punya Roh Kudus. Itu klaim loh, ya. Nah, klaim itu terbantahkan dengan apa? Dengan banyaknya orang-orang Kristen yang memiliki interpretasi yang berbeda-beda tentang ayat kitab suci kalian. Bukan masalah personnya, saya tidak membahas, oh personnya mencobai. Enggak, bukan itu poinnya. Poinnya adalah klaim itu di tangan kalian. Ketika kalian mengaku bahwa roh kudus itu ada yang membimbing kalian, maka ternyata interpretasi dari ayat suci kalian sendiri itu berbeda-beda di antara kalian. Nah, banyak di antara kalian yang so soal-soal bilang, sholat skriptura, kembali ke kitab suci, boleh, ayo. Nah, ketika tadi, itu jelas sekali satu konteks itu yang sama. Ketika untuk di ayat 16, itu khusus untuk rasul. Ketika 17-18, itu untuk kami semua, gitu loh. Itu kan sebuah penasiran, kan? penafsiran gitu karena yang yang ada pada saat itu tentu Yesus yang lebih tahu gitu apakah benar itu untuk semuanya atau cuma untuk Rasul doang kan cuma Yesus lalu kalian interpretasikan nah ternyata Pak Kusnadi itu nggak sendirian meninterpretasikan tapi dengan cara berbeda banyak juga orang Kristen yang bahkan percaya bahwa kalau mereka mampu memindahkan gunung sekalipun atau meminum racun sekalipun bahkan itu uh, dilakukan oleh orang-orang sampai dia mati gitu. Nah artinya gini loh, bakal menjelaskan dengan cara berbeda. Ada yang bilang begini, oh jangan mencobai Tuhan segala macam bla bla bla. Jadi ini apa ya? Aku kan nggak masuk ke substansi, maksudnya ke ayatnya penjelasan ayat tidak. Tapi yang aku bahas adalah teknis dari diskusi gitu loh, dari teman-teman Kristen sendiri. Karena pada akhirnya teman-teman Kristen sendiri membuktikan uh, klaimnya kalian itu semuanya omong kosong gitu loh. Bahwa apa kalian dibimbing roh kudus itu, itu baru cuman klaim doang. Dan pembuktiannya itu benar-benar Uh, apa tidak bisa dibuktikan gitu loh itu kan cuman ranah imani pada akhirnya Siapa yang mampu membuktikan dia punya Roh Kudus kan nggak nggak ada kan gitu jadi ke, jadi itu yang tolong ditanggapi uh, argumen saya yang bukan bukan isi dari ayat itu loh bukan teknik debat diskusinya teman-teman Kristen sendiri ketika menjawab yaitu kalian itu punya eksistensi cabang mandiri masing-masing dan itu pun kenapa mohon maaf implementasi dalam kenyataan dalam kehidupan beragama kalian internal kalian itu banyak denominasi dan itu bukan hal-hal minor yang berbeda tapi hal-hal yang krusial siapa Yesus ajaran-ajaran liturgi-liturgi nah itu walaupun Pak Kusnadi bilang saya tuh pakai Al-Qur'an dan hadis nah dalam ranah fikih dalam masalah furu dalam masalah cabang-cabang hukum-hukum Uh, dan pandangan-pandangan sesuatu yang filsafat kaitannya kayak ilmu mantik memang ada ulama berbeda tapi sesuatu yang krusial tentang siapa Allah siapa Nabi itu tidak ada gitu loh kecuali memang orang-orang uh, yang uh, apa namanya kayak syiah itu pun syiah ada tingkatannya tidak semua syiah itu yang yang berbeda dengan uh, ahlu sunnah wal jamaah nah kalau kalian lihat bagaimana kalian sendiri Cara Pak Kusnadi men, menjelaskan, mentafsir kitab suci Pak Kusnadi Ayat 16 itu untuk Rasul, ayat 17-18 untuk kami Padahal itu satu konteks yang sama gitu Pandangan seperti itu didukung sama siapa aja Pak Kus Misal-misal Paus Vatikan juga memahami seperti itu Pak Esra Soru juga memahami seperti itu Atau siapa-siapa memahami seperti itu Sebutkan nama secara akademis seperti kami lakukan misal menurut Imam kami, menurut Ibnu Katsir, nah, kan itu itu baru akademis. Nah seter, terlepas dari literatur itu nanti, oh Ones nggak percaya, oh Unitarian nggak percaya, kita nggak peduli. Yang penting literaturnya ada bahwa pentasiran seperti ini bukan cuma milik bukan cuma Pak Kusnadi sendiri gitu yang mengusung gitu. Itu sih dari aku ya, karena aku 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 jujur ya, makin kesini tuh makin makin apa? Ya, cuma kalau bawa ludah doang tuh kayak sayang banget waktu kita tuh kita buang-buang nggak -buang, dapat ilmu gitu loh. Makasih ya. Ya, kan gini, bagi mereka yang benar-benar mencari kebenaran, tentu mereka akan kembali ke ayatnya. Jadi, kalau saya lihat, memang kalau di dalam Kristen itu banyak bedanya, tetapi saya pun ngalami, saya pernah mengusir setan, saya pun pernah melakukan itu semua. Ya, tetapi saya mencoba lebih dewasa, dan akhirnya saya mendapatkan kebenaran. Akhirnya, saya tidak lagi seperti itu karena saya lebih taat kepada ayat Alkitab daripada eh, apa suara-suara yang meskipun itu terjadi kepada diri saya saya tidak mau melakukannya karena seperti yang tadi dikatakan ya saya pernah melakukan itu ya bukan artinya saya eh, tidak pernah saya pernah saya pernah mengusir setan saya pernah menengking orang sampai jungkir balik pun iya tapi saya meyakini itu bukan dari Tuhan Kenapa? Karena tidak ada ayat yang mendukung itu. Dan ayat-ayatnya berbicara lain. Nah itulah sebabnya saya meninggalkan pengajaran seperti itu. Saya lebih percaya kepada ayat-ayat Alkitab yang lebih jelas dan tegas. Supaya kita tidak tersesat. Itu aja barifa tujuan saya. Oke ini terakhir tanggapan dari aku ya Pak Kusnadi. Terlepas dari itu apa pengakuan Pak Kusnadi segala macam yaitu hak Pak Kusnadi lah. Kami pun punya hak percaya atau nggak percaya. Cuman masalahnya adalah bukan cuman Pak Kusnadi yang mengatakan saya taat kepada kitab saya, <laughs> ya. Rata-rata orang Kristen tuh bilang begitu gitu. Dan mereka punya versi berbeda dan 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 kalau kita adu kalian ketika kalian akan saling menguji siapa yang benar-benar taat kepada kitab kalian gitu loh. Tetapi kami enggak, bukan itu. Ya kembali lagi ya. Poin saya adalah pada akhirnya klaim itu hanyalah tinggal klaim. Ya klaim itu hanya tinggal klaim. Ini klaim besar loh. Memiliki roh kudus itu adalah sebuah klaim yang sangat besar. Dan bagaimana mungkin seseorang berani untuk mengklaim tapi pada kenyataannya itu terbantahkan dengan kenyataan di mana Kristen sendiri terpecah dengan beberapa denom sesuatu. dan denom itu yang yang berbeda bukan hal yang hal kecil gitulah bukan hal aduh hal gede loh tentang siapa Yesus gitu khas tentang siapa Yesus gitu loh ya kan nah jadi ini walaupun kalian sama-sama percaya Yesus mati di tiang salib menunggu kalian tapi tentang siapa Yesus kalian berbeda pendapat ada yang bilang Bapak itu bukan Tuhan tapi Yesuslah Yesus only ada yang bilang gini-gini ya bagaimana mau mau selamat tentang siapa yang disembah saja sudah bertengkar gitu sampai ribuan tahun hingga sekarang. Nah itu sih Pak Kus. Jadi artinya gini, klaim saya adalah eh, klaim saya, pernyataan saya adalah maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Banyak orang-orang yang coba-coba membantah-bantahi, mendebat-debatkan sesuatu yang pada dasarnya mereka nggak ketahui perkara tentang roh, Perkara tentang uh, hal-hal goib Mereka tuh gak tahu gitu loh Tapi mereka sok-sok bawa ke debat Kecuali memang mereka diberitahukan secara detail Di kitab suci mereka gitu kan nggak apa-apa gitu Gitu sih dari aku Cuman ya kembali lagi lah bahwa aku nggak cuman dengan Pak Kusnadi aja diskusinya gitu dari beberapa denominasi aku juga sudah berdiskusi dan jawaban mereka tentang ayat yang ditanyakan ke Pak Kusnadi itu beragam rupanya seperti balonku ada lima rupa-rupa warnanya ya mungkin itu saja hari udah sore di sini mau maghrib juga uh, kalau memang mau ya diskusi tentang Bani Israel aku tertarik banget sekarang ini membahas tentang Bani Israel lah orang Yahudi gitu. Agama mana sih yang membenci orang Yahudi? Aku pengen buktikan bahwa Kristen itu adalah agama yang mengajarkan untuk membenci Yahudi sebenarnya. Tapi ya udah next time aja kalau memang punya waktu. Itu aja sih Pak Kusnadi ya. Mohon maaf kalau ada salah-salahnya. Teman-teman yang lain silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih Oke, okay, saya mau tambahin ya. Memang saya tidak uh, menyangkal kalau ada beberapa perbedaan. Saya kira suatu perbedaan itu adalah sesuatu yang justru itu hal yang positif buat kami. Kenapa? Karena itu di dalam rangka setiap orang untuk mencapai kebenaran. Karena pengalaman saya pun juga sama. Ada yang akhirnya mau belajar. Dengan adanya perbedaan, kita terpancing untuk buka-buka lagi ayat Alkitab. Yang mana sih yang benar gitu kan? Yang mana yang sesungguhnya yang benar? Nah, dari situlah kita akan mendapatkan oh, yang benar tuh seperti ini. Nah, kita dengerin mereka yang menganut paham lain alasannya apa? Oh, seperti itu. Nah, jadi kita bisa tahu karena yang menjadi hakim satu-satunya adalah Alkitab. Maka itu bahwa kita jaminan kita tentu harus berlandaskan ayat-ayat di dalam Alkitab. Jadi mulai dari Kejadian sampai Kitab Wahyu. Jangan keluar dari situ. Nah, yang jadi masalah adalah keluar dari situ. Ya, karena ayat Alkitab sudah jelas mengatakan di Galatia 1 ayat 8. Kalau kita percaya kepada Yesus yang lain, Yesus yang berbeda daripada yang diberitakan di dalam Alkitab, maka jelas itu berasal dari malaikat terkutuk. Nah, karena kita tidak mau terkutuk ya kita jangan coba-coba keluar dari situ. Kalau ayatnya berbicara eh, seperti tadi ya tanda-tanda menyertai seperti saya tunjukkan di dalam bahasa Inggris sangat kelihatan bedanya ya kita ikutin itu. Karena kalau kita di luar itu ya itu berarti Yesus yang lain gitu. Jadi poinnya apa? salah ya, ya Pak yang digunakan RA Kurang jelas Pak admin. Oh. sekarang gimana Pak? Uh, kayaknya suaranya agak apa ya maksudnya uh, tes tes gimana Pak? Uh, coba yang lain gimana suaranya jelas nggak Suara ah, Bang ini Ilyas ini. masih nggak jelas? Maaf. Oh, iya iya ya. Oke oke oke. jadi gini Pak, nanti Uh, silakan dilanjut dulu sama Pak eh, ini atau um, di Lona Ana. silakan uh, Lona uh, saya benahi berapa Iya ya. terima kasih Bang Elias uh, shalom uh, Brother Kusnadi ya selamat sore ya iya saya tadi tertarik untuk baca Bible-nya yang bahasa Inggris kebetulan saya mungkin sedikit uh, bisa uh, boleh kita lihat lagi terutama yang uh, nomor 16, Nomor 17, ya. dan 18 ya yang tadi dipermasalahkan. Okay. Ini ya? Oke. Okay. Iya. He that believes, itu TH itu di belakang kita bacanya S ya. ya yeah. He that believes and is baptized shall be saved. But he that believes not shall be damned. Berkata bahwa ayat 16 itu adalah untuk... Uh, orang awam gitulah ya, sementara 17 yeah. dan 18 adalah untuk para rasul. Itu yeah. yang saya catat, betul? Ya. Yeah. Nah, tapi kalau saya boleh nyatakan di sini dari bahasa Inggrisnya saja ada satu sebenarnya benang merahnya beliefs. Ya. Yeah. Memang, memang di 16-16 itu singular, that's right. Ya. Yeah. Jadi, um, tapi di situ ada kata-kata kata-kata beliefsnya. Ya. Yeah di 17 pun sama that believe. Ya. Yeah. Jadi di sini berlaku semua signs itu, semua tanda itu akan berlaku kepada siapapun yang percaya. Jadi sudah nggak berlaku singular atau uh, ini tapi plural karena sudah menjadi kesatuan. Jadi menurut saya 16, 17 dan 18 ini tidak bisa dibedakan bahwa ini berlaku untuk siapapun di 16 sementara 17 dan 18 adalah untuk para rasul. Itu uh, statement dari saya. Monggo uh, Tanggapannya, silakan. Ya, begini ya. Alasan saya pertama, kalau seandainya dem dan hi di ayat 15, 16, 17, 18 itu berlaku sama, ya seharusnya pertama dipakai yang sama juga, apa day, apa hi itu yang pertama. Yang kedua, kalau Mbak Lona baca dari ayat 14-nya di mana di situ Yesus mencela ketidakpercayaan murid-muridnya. Jadi belief itu punya dua makna. Belief itu adalah bagi rasul-rasul yang tidak percaya atas kebangkitan Yesus yang diberitakan oleh Maria Magdalena salah satunya. Dan yang kedua adalah mereka eh, dia yang percaya atas pemberitaan Injil. Jadi ada dua dua kelompok percaya kepada pemberitaan Injil, yaitu ayat 16. Yang kedua, percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kubur. Itu ayat 17-18 terkait ayat 14. Gitu penjelasannya, Malona. Oke. Okay. Tapi, um, gimana ya? Saya kok masih belum bisa menangkap ya, uh, brother. Karena menurut saya, memang ini dipakaihi karena itu sebenarnya uh, apa ya menurut saya karena kalau ini memang dikatakan sebagai perkataan Yesus karena jujur saja saya mengikut eh, mohon maaf nanti jadi melebar tapi nanti saja um, di sini memang diperuntukkan bagi siapapun satu orang per orang lah ya tetapi kan per orang itu kemudian menjadi kumpulan orang percaya kan begitu ya. sebenarnya brother ya yeah sehingga 16, 17, dan 18 ini tidak bisa dikatakan bahwa ini untuk rasul itu kalau saya menangkapnya jadi ini adalah gabungan dari semua orang percaya baik dia para rasul ataupun bukan semua yang sudah dibaptis dan semua yang percaya baik dia rasul atau bukan maka kesimpulannya ada di 17, 18 begitu brother oke okay. sekarang kita pakai logika ya Tadi saya sudah jelaskan ada dua kelompok orang percaya. Yang pertama, percaya pemberitaan Injil. Yang kedua adalah percaya atas kebangkitan Yesus yang saat itu tidak dipercayai oleh para rasul. Ya, ayat 14. Nah, kalau ini berlaku umum, maka setiap orang yang percaya kemudian dibaptis dan diselamatkan pun akan terlepas dari racun, betul nggak? Artinya, iya. kalau ini diberlakukan di ayat 16, maka orang-orang awam yang percaya atas pemberitaan Injil, maka dia dia pun kalau minum racun akan selamat, dia pegang ular pun akan selamat, ya kan begitu logikanya. Nah, iya, tapi betul. tidak pernah terjadi orang yang awam terus dia percaya, tiba-tiba dia minum racun. Dan dia lolos yang pernah terjadi, justru bahwa rasul-rasul itu, pada saat pemberitaan Injil itu, mereka banyak melakukan mujizat, termasuk membangkitkan orang mati, mematikan orang, dan Paulus pun, meskipun digigit ular beracun, dia lolos. Itu fakta yang terjadi di Alkitab, gitu Mbak Lona. Oke, okay, kalau dibahas ke situ, oke, okay. oh, bisa saja. Ya, karena banyak juga sebenarnya orang awam kalau dikatakan seperti oke okay Kalau saya, brother mohon maaf sekali. Sebenarnya uh -huh. saya tidak ingin melebar ini sebenarnya, tapi terpaksa kalau jawaban saya saya meragukan ayat ini. Karena di di yang international version pun baik online kita bisa membaca bahwa sebenarnya Markus 16 itu berhenti di ayat 8. Sehingga ayat 9 sampai 20 ini diragukan keabsahannya. Mohon maaf saya terpaksa membawa ke sana sehingga ayat 6, 15 16 17 18 ini memang agak meragukan gitu brother. Makanya kalau brother berkata bahwa kalau semua orang yang percaya dan dibaptis maka dia akan uh, tidak akan mati minum racun, akan aman dari bisa ular dan sebagainya. Nah, ketidakpercayaan brother itu tadi terutama untuk ayat 16 bisa brother bahwa itu kepernyataan di Bible sendiri bahwa Markus 16 itu berhenti di nomor 8 Ya. itu brother oke okay. oke okay, gimana jadi baik saya jelaskan begini ya eh, alkitab khususnya perjanjian baru itu sejak abad pertama ditulis di dalam kertas-kertas eh, papirus dari daun lotar yang jelas mudah hancur tetapi karena dipakai sebagai pedoman hidup daripada para jemaat itu Menjadi cepat rusak, kan? Sering dipegang, sering dibaca, cepat rusak, berganti generasi, ditulis baru, dan seterusnya. Nah, pada saat sekitar tahun abad ke-17, abad ke-18, ditemukan mesin cetak, barulah dikumpulkan. Dan pada saat dikumpulkan, tentu yang diperoleh itu yang tua-tua sudah rusak, ya kan? Meskipun jumlahnya ribuan, nah, berbeda dengan pada saat di abad kedua, ketiga, keempat ada yang menulis di atas perkamen atau kulit binatang. Nah, ternyata pada saat itu kalau kitab suci ditulis di dalam perkamen itu kalau dihitung sekarang harganya 3 miliar. Coba bisa bayangin kita beli Alkitab 3 miliar dengan beli Alkitab yang ada misalnya di Gramedia itu eh, jelas bahwa perkamen itu hanya untuk orang-orang yang super kaya. Nah, makanya yang perkamen ini ditemukannya di biara Saint Catherine di Sinai. Nah, inilah yang disebut teks Vaticanus, teks Sinaiticus. Ya. Nah, teks Sinaiticus ini tidak mengandung Markus 16 mulai dari ayat 9 dan seterusnya. Tetapi kertas-kertas papirus yang hancur itu yang ditemukan di abad ke-18 itu yang dikumpulkan itu memuat ayat-ayat itu. Nah, mana yang benar? Kalau dari sudut perkamen tadi, tentu dikatakan, wah ini sisipan, ya kan? Karena tadinya nggak ada dan ini kebetulan paling tua karena umurnya jelas perkamen ini lebih tahan terhadap uh, cuaca. Terus ini sisipan loh gitu. Tapi kalau dari sudut kertas-kertas yang hancur itu, ya mereka akan mengatakan bahwa ini ayat dihilangkan. Nah, tergantung sudut pandangnya di mana. Karena gini, yang paling tua itu belum tentu yang benar. Yang benar, karena yang paling tua itu memang dari kulit perkamen, bahannya tahan lama. Kalau pada saat itu ditulis juga perkamen untuk yang teks uh, Syria atau Antioquia, tentu lebih tua umurnya. Ya, itu penjelasannya, Mbak Lona. Nangkep nggak yang saya jelasin ini? Oke, nangkep boleh ya. saya masuk sebentar ya? Ya, oke, okay. thank you, brother. Oke, okay, memang benar uh, brother sudah mengakui bahwa di kodeks Sinaiticus ataupun di kodeks Vaticanus ayat 9-20 tidak ada. Padahal itu adalah dua kodeks yang terpenting. Oke, okay? kita sepakat yeah. di situ ya. Yeah. Bahkan di uh, manuskrip Latin tua di abad keempat tidak ada juga. Manuskrip tua Syria enggak ada juga. Manuskrip Koptik, Sahidik enggak ada juga. Manuskrip Armenia 99 enggak ada juga. Nah, jadi sebenarnya brother, buat kami... Uh, keautentikan kitab suci itu adalah yang utama. Karena dengan disitulah kami mengenal Tuhan. Dan disini, di sini, di, di, Markus 16, 8 sampai 9 itu, eh, 16, sampai 20 itu yang, yang tidak ada itu, sebenarnya saudara kekristenan sendiri yang harusnya mempertanyakan itu semua gitu. Bagaimana mungkin kita mengandalkan sebuah keimanan pada sesuatu yang bertentangan gitu. Nah sekarang kalau saya Ter, saya tadi tertarik dengan kata-kata brother sampai saya tulis, yang paling tua belum tentu yang benar. Nah, kalau begitu bagaimana yang benar? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi brother berkata bahwa ada papirus uh, apa? papirus yang 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 memuat itu, yang memuat uh, Markus 9 sampai 20. Kalau saya boleh tahu, papirus seperti apa itu? Itu pertanyaan yang kedua. Karena gini brother, uh, Marinus ya, dia pernah menuliskan kepada Eusebius pada abad 200-an eh pada tahun 200-an tentang eh, kenapa sampai ayat Markus 9 Markus 16 ayat 9 sampai 20 ini seharusnya tidak tidak ada di dalam eh, Gospel Markus sendiri. Karena ada kontradiksi antara Matius 28 nomor 1 dengan Markus 16 ayat 9. Itulah kenapa Marinus sendiri menulis kepada Eusebius pada abad 200 uh, pada tahun 200-an, 260-an yang mengatakan uh, yang mentanya, mempertanyakan tentang kontradiksi ini sehingga Eusebius pun merespon. Oh, kalau begitu simpli simplifikasinya, maka Markus 16 nomor 9 sampai 20 ini bukanlah bagian dari Gospel Markus? Lalu dari mana ini? Papirus mana yang men men apa, yang yang menyertakan ayat 9 sampai 20 ini gitu, brother. Mohon maaf mohon tangg tanggapannya. Oke. Okay. Sekarang kita lihat pada saat teks Sinai Tikus yang ditemukan di Gunung Sinai itu di Biara Saint Catherine itu di tempat sampah. Artinya memang itu disimpan oleh seorang kaya untuk e, menyimpan kitab suci, ya. Terus bagi saya sebagai penganut umat Kristen, mana yang saya pilih? Apakah berdasarkan teks Vatikanus yang dimiliki eksklusif seorang kaya yang justru ditemukan di tempat sampah di Sin Catherine Gunung Sinai, ataukah saya percaya atas papirus yang ribuan itu yang dipakai sehari-hari oleh umat yang percaya kepada Tuhan dan itu berhasil dikumpulkan, ya? Dan Mayoritas teks itu sebenarnya adalah kertas-kertas papirus. Itu, nah, jadi dalam hal ini, tentu pilihan bagi mereka yang milih percaya kepada perkamen itu. Ya, silakan. Tetapi, saya beralasan kuat, saya percaya kepada kertas-kertas papirus karena itu berbarengan dipegang oleh jemaat Kristen yang estafet dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, dan itu pun sudah teruji karena tidak hanya di satu kertas virus tapi ada di kertas-kertas yang lain dan itu tidak bertentangan. Kalau kalau kita mau lihat kenapa ada ayat 9 sampai 20 ini dibuang? Ya karena mungkin ya ini ya. perkiraannya adalah banyak orang-orang Kristen yang waktu itu tinggal di Mesir di Sinai dia merasa kewalahan kalau disuruh minum racun. Maka satu perikop inilah akhirnya tidak ditulis. Dan kalau kita lihat di dalam teks perkamen itu meskipun tidak ditulis tapi itu adalah kosong. Kosong itu sebenarnya ada space yang yang mungkin itu ada ada tempatnya sebenarnya untuk memasukkan ayat-ayat ini cuman tidak dimasukkan. Cuman disediakan space saja. Nah, jadi kembali di sini adalah bagaimana kita mau memilih gitu. Ada suatu teks seperti ini dan teks seperti itu dan teks Vaticanus dan Sinaiticus itu baru ditemukan abad ke kurang lebih abad ke-19. Artinya bahwa Alkitab ini sudah ada di muka bumi ini selama 1800 tahun, tidak ada masalah. Tidak ada masalah seperti yang dipegang oleh umat Kristen yang Textus Receptus ini. Kemudian parulah pada abad 19 sampai 20 barulah ditemukan itu kemudian mereka ribut. Ya. Mana katanya? Kok beda gitu. Nah, tentu saja kalau ditanya kepada saya, saya percaya bahwa Markus 16 itu adalah lengkap, tetapi dihilangkan karena secara eksklusif hanya dipegang oleh orang kaya itu. Itu aja, Mbak. Makasih. Oke, okay. terima uh, kasih brother. Tapi saya masih belum mendapatkan jawaban, meskipun satu ya catatan saya. Tadi brother berkata bahwa mungkin orang Mesir waktu itu enggak uh, berani minum racun, sehingga ayat ini di dihilangkan, itu menurut saya sebuah alasan yang sangat fatal ya untuk sebuah kitab suci gitu, which is the most important thing in the world gitu, God's word gitu, aneh gitu kalau sampai dihapus hanya gara-gara itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi Brother belum menjawab pertanyaan saya tentang uh, perekamen mana itu yang, men yang menunjukkan apa namanya uh, adanya Markus 16:9-20 itu, ya. Dan bagaimana oh, umat saudara kekristenan sendiri, memvalidasi keontetikan ayat-ayat di dalam gospel. Itu, brother. Mohon tanggapannya. Oke. Okay. Saya kira semua yang dari ayat 9 sampai ke 20 itu ada di dalam manuskrip-manuskrip yang lebih cepat rusak. Yaitu yang tadi saya bilang daun lontar dan kertas papirus. Kalau enggak, kenapa bisa ada dipegang oleh lebih dari satu orang? Ya. Karena jemaat Kristen kan tidak satu dan jemaat juga terpecah-pecah, mungkin ada yang di kota ini, di kota itu, di negara ini, negara itu, meskipun mereka pegangannya kertas-kertas seperti itu. Dan apa yang ditulis sama? Jadi artinya terakhir kesimpulannya ada dua versi, yaitu pertama adalah ayat 9 sampai 20 memang ada, yang kedua itu memang nggak ada. Cuma dua versi kan. Sungguh agak mengerikan kalau ternyata ayat dari 9 sampai 20 ini bermacam-macam versi. Nah, itu lebih mengerikan. Atau bukan 20 ayat, tapi misalnya 100 ayat. Nah, itu lebih rancu lagi gitu ya. Jadi bersyukur cuma ada dua gitu. Dua pilihan ya, ada atau tidak ada. Nah. Jadi kalau kalau ditanya mana manuskripnya, mungkin saat ini saya nggak bisa menunjukkan, tetapi manuskrip-manuskrip ada ya. Nah, terus yang pertama tadi adalah Bagaimana mungkin hal yang paling penting sebuah kitab suci bisa demikian gampangnya dibuang? Nah, kalau kita memahami apa pikiran daripada Tuhan, Tuhan tidak berkepentingan. Nah, ini ingat ya, Tuhan tidak berkepentingan. Ada salinan yang kedua, ketiga, keempat, fotokopi yang ke seribu. Dia nggak peduli. Bagi Tuhan, dia cukup mempertahankan satu yang asli dan itu ada di dalam jemaatnya, itu yang kepentingan dari Tuhan, ya kan? Buat apa memikirkan harus ada kopi kedua, kopi ketiga harus sama, karena Tuhan hanya menjaga satu aja udah cukup. Sedangkan kalau iblis lain, dia kasih kopi kedua, kalau gagal ada kopi ketiga, jeratnya begitu banyak. Ya kan? nah. Jadi, itulah sebabnya. Tuhan pun menyembunyikan pada saat orang-orang Yahudi mau menyembunyikan atau menghancurkan kitab tanah Yahudi. Dan Tuhan menyembunyikan selama berabad-abad dan sampai akhirnya pada abad ke-19-20 ditemukanlah Dead Sea Scroll. Ya kan? Nah, itu contohnya bagaimana Tuhan menyelamatkan atau menyimpan satu yang asli meskipun yang lain dirusak. Ya dirusak oleh tangan-tangan iblis lah gitu ya mencoba untuk mengaburkan tapi Tuhan yang maha kuasa itu ya memang benar maha kuasa dia akan menjaga satu aja, nggak usah dua gitu jawabannya mbak oke, okay, terima kasih brother oke, okay, jadi saya masih masih tertarik untuk bertanya lagi nih saya catat nih Tuhan berkepentingan ya menjaga, tapi satu yang asli saja menurut Tuhan nggak pentinglah ada yang lain Pertanyaan saya. Ya, brother, apakah Markus 16 8, 9 sampai 20 itu ada di asli atau enggak ada? Itu yang pertama yang penting. Kemudian, yang kedua, brother, kitab suci itu kan bukan untuk Tuhan. Kitab suci itu untuk manusia. Jadi apa pentingnya Tuhan harus menyembunyikan yang asli untuk selama ratusan tahun padahal manusia yang membutuhkannya brothers dengan absennya kitab suci yang tadi itu tersembunyi selama ratusan tahun dengan dengan alasan bahwa Tuhan menyembunyikan ini demi demi Tuhan menjaganya ini manusia kehilangan itu selama ratusan tahun it doesn't make any sense to me so please explain to me Thank okay. you. Uh, so, karena karena maksud saya karena iner, in, uh, kita mengenal ya, ada yang namanya ineransi Bible. bahwa Bible itu terjaga dari yang namanya insersi, perubahan dan sebagainya. Faktanya demangan begini, maka saya agak meragukan itu namanya ineransi Bible. Mohon uh, brother dijawab silakan. Oke. Okay. Nah, pertama, satu hal yang mungkin Balona harus pahami. Di dalam kekristenan kita mengenal Roh Kudus. Dan ayatnya jelas bahwa roh kuduslah yang mengilami dan yang juga menginspirasi, mengiluminasi daripada penulis-penulis Alkitab itu, baik dalam bentuk kertas papirus, untuk menulis dengan benar sesuai dengan arahan dari roh kudus. Itulah sebabnya kitab suci itu terpelihara akan sampai akhir zaman. Jadi ini bedanya dengan ajaran agama lain, karena Kristen itu punya roh kudus yang adalah Allah itu sendiri. Ya, pertama. Yang kedua. Bagaimana Tuhan bisa menyembunyikan sebuah kitab suci yang asli selama ribuan tahun? Nah, kita lihat di dalam sejarah. Pada saat uh, Tuhan menurunkan Yesus dan akhirnya ditulis kesaksian-kesaksian melalui para rasul dan itu sangat mengecewakan di mana orang-orang Yahudi itu tidak menerima. Sehingga tentu saja Tuhan pun berkepentingan karena kalau tidak akan ada dualisme agama yang menyembah Oke, Yang pertama Yudaisme, yang kedua Kristen. Dan itulah sebabnya Tuhan mengizinkan bait suci Yerusalem tahun 70 dihancurkan oleh Jenderal Titus. Maka praktis Yudaisme udah nggak ada karena agama Yahudi terkait erat dengan penyembahan dengan persembahan korban-korban bakaran di Mesbah Bait Suci Yerusalem, jadi kalau Bait Suci-nya nggak ada, bagaimana mereka beribadah? Sedangkan hukum Taurat itu banyak sekali terkait kepada Mesbah-Mesbah dan Bait Suci, bukan soal kiblat. Ya, kiblat itu eh, bagi orang-orang Yahudi yang pergi jauh dari Yerusalem. Jadi, agama Yudaisme itu sudah praktis tidak ada. Nah, kalau gitu, mana jemaat Tuhan? Jemaat Tuhan adalah orang-orang Kristen lah yang merupakan penyembah Yotaiwawe itu. Nah, sementara orang-orang Yahudi yang merupakan bangsa pilihan Tuhan, dalam ketidakadaan Bait Suci, setelah pembuangan di Babel, mereka merusak kitab suci itu dengan cara membuat penafsiran-penafsiran yang jauh berbeda mengangkat rabi-rabi sebagai tanda petik nabi-nabi mereka dan itulah muncul Targum, Talmud, dan seterusnya. Maka ternyata orang-orang Yahudi di dalam tulisan-tulisan itu mereka mengacau-kacaukan apa yang menjadikan kitab tanah Yahudi itu. Ya, Maka itulah kalau itu dibiarkan tentu mana yang paling benar Tuhan tidak mungkin menyerahkan kitab yang pusaka ini kepada orang yang tidak cinta kepada dirinya. Maka dia sembunyikan, meskipun itu juga disimpan oleh orang-orang Kristen yang mana tertulis di dalam Perjanjian Lama. Dan ternyata setelah ditemukan abad 19, naskah Laut Mati itu persis sama dengan kitab Perjanjian Lama. Untuk membuktikan bahwa bagaimana Tuhan mempertahankan kitab sucinya, menjaganya untuk juga orang-orang Yahudi tersadarkan bahwa sebenarnya Kristenlah yang merupakan penggenapan daripada perjanjian lama atau tanah Yahudi. Itu jawabannya, Mbak. Baik, Brother. Sebenarnya saya nggak mau melebar ke Dead Sea Scroll ya, karena itu kan ke PL sebenarnya saya mau masih fokus ke yang tadi ke PB, saya mau tahu tetap jawabannya. Jadi mana yang harus dimasukkan Markus 16 9, 20 itu apakah otentik? Apa kalaupun tidak otentik, kenapa harus disertakan yang membuat munculnya kontradiksi di dalam Gospel Bible sendiri? Kemudian jika memang uh, itu tidak ada ataupun ada maka harusnya uh, pihak kekristenan sendiri satu suara tentang Markus 16:9 ayat 20 itu. Gitu ya brother ya. Itu yang pertama catatan saya. Jujur saya tadi sempat berpindah tempat karena di belakang saya noise. Tapi saya sempat kehilangan beberapa uh, pernyataan brother Kusnadi tadi jadi saya mohon maaf. Tapi sempat sekali, sempat saya tangkap. Uh, jadi itu yang pertama. Terus yang kedua kembali ke inerrancy Bible tadi bahwa Bible itu terjaga, maka kontradiksi yang ada di uh, Markus uh, Matius 28 nomor 1 dengan Markus 16 ayat 9 itu aja sudah berkontradiksi ya Martinus tadi menulis ke Eusebius tadi mereka saja sudah berpikir itu kontradiksi sehingga uh, Eusebius pun akhirnya menyatakan bahwa Markus 9 sampai 20 itu tidak ada di early manuscript, di manuskrip-manuskrip awal tidak ada itu adalah insersi tambahan dan itu yang menyatakan adalah Eusebius di abad 260 Bahkan jauh sebelum Adanya uh, Apa namanya Jauh sebelum Konsili Nicea dan sebagainya Nah Jadi saya masih by, uh, Brother Sejujurnya Saya pernah mempelajari Kekristenan Saya hampir murtad Tapi ketika saya kemudian Membaca Beberapa uh, Versi Bible Khususnya saya suka Baca yang bahasa Inggris uh, kodarullah Saya terbuka mata saya bahwa buat saya pribadi, uh, keontentikan sebuah kitab suci, kesamaan dari semua manuskrip, semua versi, bahkan walaupun dia diterjemahkan dengan banyak versi, versi Inggris sendiri aja, by, uh, brother, ada puluhan ya, dan ada kalimat yang sangat berbeda antara versi satu dengan versi yang lain, misalnya International Standard Version dengan KGV, dengan New KGV itu aja kadang sudah berbeda. Nah, itu yang membuat saya akhirnya berpikir ulang, berpikir ulang bagaimana mungkin saya mengandalkan uh, menyandarkan keimanan saya pada sesuatu yang di dalamnya saja ada kontradiksi. Mohon maaf sekali, lagi mohon maaf brother. Jadi, menurut saya ada baiknya kekristenan sendiri internal uh, satu suara dalam hal ini gitu. Itu, brother, mohon maaf, mo mo mohon tanggapannya. Oh ya, oke, okay, makasih ya. Jadi begini ya. Uh, kalau seperti tadi saya katakan, saya pun mengalami hal seperti itu. Artinya awal-awal saya ngalamin. Kenapa kok begitu banyak versi? Tetapi di dalam perjalanan mempelajari itu semua, maka saya bisa mendapatkan kesimpulan itu berbalik kepada diri kita sendiri. Apakah yang kita cari adalah yang benar atau kita mau mencari yang salah itu kan? Nah kalau saya sudah memposisikan diri. Saya mencari yang benar, bukan mencari yang salah. Maka saya mendapatkan yang benar. Gitu. Artinya teks yang benar. Lalu bagaimana teman-teman yang mereka mempercayai yang lain? Ya kan, mereka punya pilihan. Mereka uh, punya free will untuk memilih. Ya. Saya punya alasan kenapa saya percaya teksus-liseptus, karena tadi. Karena yang dikatakan teks, vatikanus, dan sinetikus itu hanya sebagian kecil. Dari ribuan. Dan mereka semua menulis bahwa Yesusnya Tuhan. Di antara 5.000 itu, yang bermasalah hanya adalah hal-hal kecil. Titik koma dan seterusnya. Tapi secara pemahaman tidak berubah. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena ayat-ayat yang sedemikian banyaknya, manuskrip-manuskrip, tetap mengatakan satu garis bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan saya percaya, kalau yang namanya Tuhan, kalau Dia memelihara kitab, Dia akan seterusnya memelihara kitab sampai akhir zaman. Kalau Dia tidak memelihara kitab sucinya, tentu Dia pun tidak akan memelihara kitab suci sampai akhir zaman. Tapi kalau kita sebagai orang beriman percaya bahwa Tuhan maha kuasa, ya tentu kepentingan Dia untuk menjaga semua firman itu. Bagaimana mungkin umat manusia di akhirat dihakimi? Tanpa sebuah kitab, coba bisa bayangkan? Gak mungkin justru Tuhan menyediakan kitab itu ada di bumi sepanjang abad. Tujuannya hanya satu, supaya bisa menghakimi kita saat di akhirat nanti. Kalau nggak ada, nggak ada penghakiman, karena kitab suci itu bicara penghakiman. Itu logika kita, jadi. Saya menghormati teman-teman yang mungkin berbeda karena mereka punya alasan yang berbeda. Nah, alasan yang berbeda itu karena ya mereka juga uh, masih bingung gitu ya. Kenapa? Kalau kita memahami sendiri teks Syria itu apa, teks Antioquia, mana, Sinai tikus, Vatikanus, dari situ kan kita bisa melihat benang merahnya meskipun tipis. Dan benang merah inilah yang harus kita ikutin. Makanya. Di dalam berdialog, saya meyakini seluruh ayat-ayat Alkitab mulai dari kejadian sampai Kitab Wahyu. Ini dari saya, ya, tidak ada satu pun pertentangan yang ada. Yang ada adalah kesalahpahaman saja, kayak eh, apa namanya ya, kok ini kontradiksi ya dengan ini ya, itu kan persepsinya kontradiksi, tapi itu bisa dijelaskan, artinya tidak ada satu kontradiksi pun. Bayangkan, sejak penciptaan Adam sampai nanti di masa yang akan datang, karena itu adalah bicara nubuatan di kitab wahyu, tidak ada satu pun pertentangan. Itu yang saya temukan. Makanya saya uh, katakan inilah jalan yang paling benar itu. Gitu Mbak. Mbak Lonana, sedikit. Iya, uh, iya, ya, silakan. Uni. Saya cuma kok statementnya Pak Kusnadi, ketika Tuhan itu menjaga Kitab sucinya maka selama lamanya akan dijaga. Sebenarnya ini kita larikan dulu ke hal lain di sifat Tuhan, esensi Tuhan. Kalau dalam Islam itu Tuhan itu akan melaksanakan apa yang dikehendaki. Kalau dia tidak berkehendak, maka tidak terjadikan gitu ya. Kemudian gini. Kenapa hanya sebatas kitab suci Pak Kusnadi gitu? Kalau memang Tuhan hendak menyelamatkan manusia gitu, awal harusnya Dia tidak membiarkan manusia itu sudah berselubu apa berselimut dosa sejak awal gitu kan? Pada akhirnya kan begitu ya statementnya. Nah tapi apa kalau yang kita kalau saya pribadi mengambil hikmah? Kenapa Al-Quran dijaga kemudian, kenapa kitab lain itu dibiarkan terselewengkan gitu ya. Bukan berarti kebenaran hakiki itu kemudian hilang begitu saja, tidak. Masih banyak kok orang-orang yang bertauhid juga sebelum Islam itu ada gitu kan. Tapi masalahnya adalah, kan ada free will tadi. Dan eh, kita lihat ya bagaimana karakteristik orang-orang Bani Israel. Nah saya tertarik karena ini bahasanya ke Bani Israel. Bani Israel sendiri di dua kitab suci ini Al-Qur'an maupun Bible sekarang yang dipegang oleh orang Kristen itu tertulis -ter dengan nyata bahwa mereka adalah orang-orang tegar tengkuk, suka menyelewengkan ajaran. Makanya ada sekte-sekte gitu loh. Nah, ketika percampuran itu terjadi bukan berarti kitab-kitab Tuhan itu tidak uh, tidak dijaga oleh Tuhan dalam artian kayak uh, di apa namanya? Uh, Pak Kusna dibilang uh, maksud uh, Tuhan itu kayak ceroboh gitu bukan. Tetapi ada free will dari orang-orang ini untuk menyelewengkan makna, kemudian membuat kitab suci dengan tangannya sendiri, lalu bilang ini dari Tuhan, melakukan sebuah penipuan gitu. Nah, tapi sebenarnya kan Tuhan juga udah berikan beberapa orang, makanya Nabi itu diutus kontinu terus berkesinambungan gitu, karena kasih sayang Tuhan itu kepada hambanya. Mulai dari, ya ngapain coba Tuhan ngutus beberapa orang dengan berbeda-beda zaman gitu kan. Karena untuk meluruskan itu terus gitu. Nah kenapa tiba-tiba kok Al-Quran dijaga? Ya karena ini kan untuk terakhir gitu. Itu itu pemahaman saya ya. Kalau Pak Kusnani bilang, mustahil Tuhan itu ketika menjaga kitab suci yang satu terus tidak dijaga. Loh sama. Kalau memang dia maha pengasih kenapa cuma di zaman Herodes diselamatkan? Yang lain-lain gimana gitu kenapa nggak dari awal aja sekalian ada waktu dia cobai apa waktu dia suruh pohon nah, di apa nih ini ada noise ini siapa noise? Ya, maksudnya gitu ya. Jadi kita kalau bicara ini nantinya, nantinya kita ke sifatnya Tuhan ini apakah benar-benar Tuhan itu bersifat uh, seperti apa? mana di dalam kitab suci Pak Kusnadi justru Tuhan terlihat mohon maaf ya kasih hukum. Eh ternyata manusia Nggak bisa ngelakuin hukum Taurat. Ya udah dia sendiri yang ngelakuin, dicabut hukumnya. Kan gimana itu? Sama dengan kitab suci itu sebenarnya. Silakan Oksilona lanjut lagi ke itu. Saya menikmati diskusinya Oksilona Ya ilmu baru juga buat saya. Hmm. Saya baru tahu Nggak, kalau Tambahan ini. aja Uni sebentar Uni. Uh, gini aja Pak Kusnadi. Begini oh. aja Pak Kusnadi kalau bisa kita uji coba aja dulu apa yang Pak Kusnadi katakan bahwa di Kitab Suci Anda itu tidak ada kontradiksi dan di Al-Quran tidak ada kontradiksi. Yuk kita coba yuk, kita analisa secara Kitab Suci. Oh, Tapi biar dilanjut di dulu Bang Budi. Iya gak apa-apa nanti suatu saat ada waktu, saya minta waktu sama Pak Kusnadi. Oh iya, Budi, oh iya Bang Budi ya. ya. Nah, itu aja sih nah, itu dari aku. Silakan mau ditanggapi juga boleh Pak Kusnadi, nggak ditanggapi juga boleh. Tapi aku masih menikmati diskusi itu ya. Mbak Lona Ana, uh, EU, EU, siapa Eusebius itu memang sudah menyatakan ya bahwa uh, itu tidak ada ya teks uh, Markus uh, berapa sampai di bawah ke 8 itu memang tidak tertulis di Vulgata ataupun di Sinai ya? eh uh, iya iya Uni yang saya pernah baca begitu. Marinus nulis surat Ini saya mohon maaf, saya kedinginan Saya di luar ruangan uh, Gimana ya Saya ketawa uh, Gimana uh, Pak, Pak, Pak Kusnadi uh, Brother Kusnadi Ya, gimana mbak uh, Saya ini kebetulan di kampus Di luar ruangan, kedinginan Suhunya sekitar 14 Oh ya, uh, gak apa-apa saya sepertinya mungkin harus cari tempat dulu untuk ngobrol karena kampus saya tutup hari ini pemakaman uh, Ratu Elizabeth jadi semuanya ditutup ternyata dan saya baru tahu. Ya. <laughs> jadi uh, Uni Riva apa mungkin bisa dilanjut Uni Riva dulu ya? Saya juga ada kerjaan makanya saya cemil nyambil nyambil gitu dengerin undangan dan Pak Nadi, yang uh, enggak eh, capek pun. Uh -uh. Iya. Saya saya fokus sih karena itu saya masuk kemudian keluar apa uh, menghilang dulu karena sambil mengerjakan banyak. Saya kan udah mulai juga kuliah, Mbak Lona <laughs> Hari ini hari pertama saya masuk kuliah lagi. Jadi banyak juga yang siap-siap, <sukur> siap Saya siap. Siap, ini cuma butuh tempat untuk ini, ini. sebenarnya. Oke, okay. gini ya, nanti <sukur> nanti daripada <sukur> 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 saya membeku. <mau> <laughs> Oke, okay. gini aja ya, Pak Kus. Uh, Brother Kus, um, saya jujur tertarik untuk membahas inerrancy Bible juga termasuk tadi kontradiksi yang ada di dalam uh, Bible ya. Termasuk beberapa ayat yang pernah saya baca itu memang ada kontradiksinya. Nah, um, saya mohon maaf sekali kalau sekarang harus di pause dulu sangat menyayangkan sebenarnya. Cuman apa mungkin Pak Kus mungkin suatu saat berkenan untuk diskusi dengan saya gitu? Ya, boleh, boleh. Ibu Lona ini di mana Anda? Ibu Lona di mana? Saya Halo. di Inggris, Pak Vivo. Kita di, di, di luar negeri. Iya. Pak Pak Vivo itu eh, itu Dan handphone hai, bahkan, kita nanti, atau gimana? Nah buat lo nanti saya pesan kepada anda. Anda di luar negeri tapi pengetahuan anda nggak cocok saya pikir menurut saya. Oh gitu Papa ya Pak Vivo. Lalu oke. sini Pak Vivo naik naik. Siapa dari sana? Pak Vivo. Saya sudah empat tahun di sini, Pak Vivo. Boleh ya. saya tahu kenapa saya dikatakan pengetahuan saya tidak cocok? Oh, kenapa saya katakan kayak gitu? Anda di luar negeri, apalagi di pinggir seorang orang yang pandai, loh. Mm -hmm. Terus, hmm. tapi secara membahas Alkitab saya begitu jangkauan Anda, saya pikir nggak relevan. Oh begitu ya? Oke, okay. boleh saya, nah boleh saya jawab, Pak Vivo. Apa ya, Bapak Vivo. tahu? Apa Bapak tahu kenapa di sini gereja-gereja banyak yang kosong, Pak Vivo? Nah, ada gereja-gereja. Pak Vivo, noise, noise. Pak Vivo, Pak Vivo, Pak Vivo, pak Vivo noise. Itu kalau lagi ngecas, coba di dicabut dulu baru dipasang kembali. Atau udah, Pak, udah, Pak, kasusnya? udah, Pak. Oke, oke. Nah, udah, Pak. Ah, begini Bu Lona, begini Bu Lona, Anda belajar di Inggris, saya nggak tahu apa pekerjaan Anda. Tapi kalau saya melihat dari pembicaraan Anda itu membahas Bibel begitu rendah. Begitu rendah. Kalau saya katakan ilmu kete, iya. iya, iya. diam Pak Pipo. kau aja. begini. Pak Pipo yang tak ada pengetahuan. Kenapa dulu? Dengar dulu. Dengar. Dengar dulu saya Pak Pipo kok nyerangnya kok personal tuh Pak Pipo? Wah, ah, ini enggak Yang enggak ada pengetahuan kau. Dengar dengar dulu Bu Lona. Meskipun Meskipun misalnya dianggap salah, ya jangan serang personal Pak Vivo. Ini banyak yang mendengarkan yang loh. Gak, yang nggak ada pengetahuan itu Pak Vivo, bukan Bu Lona. Itu Mbak Lona Ana menjelaskan tadi, silakan waktu Lona, kenapa gereja pada banyak yang kosong. Karena orang pinter-pinter di Inggris kan. Ayo silakan. Bu, kan? bu Lona, kamu ada, ya, kasih. di Inggris. Ini kan belum sedikit, lagi. Di, di, Inggris, ada kamu tahu gereja setan ada kan? Eh, uh, saya belum pernah saya belum pernah di Amerika kesana, ada kamu tahu gereja gereja setan ya. ada saya tahu, saya tahu. Justru hmm. itu makanya pembahasan anda itu ketek. Iya. Jangan kan seperti ada Boleh gereja setan saya kan pun ada pembahasan. di dunia ini. Boleh. Jangan seperti yang anda bakarkan tadi. Hey. Tapi, hey. tapi oh, dengan, dengan dulu, tapi dengan dulu, dulu, dulu. Hey, Saya jelaskan dulu kepada anda. anda. Itu orang tapi tua. walaupun ada seperti itu, dengar dulu. Tapi walaupun ada seperti itu, tidak pernah mengganggu orang Kristen di Indonesia. Walaupun ada orang seperti itu, Paham. Pak Vivo, Pak Vivo, saya tidak yeah. sedang mengganggu Pak Vivo sebagai saudara kekristenan saya. Bukan karena Anda yang kenapa saya katakan -kata begitu? Aduh karena Pak anda Vivo, jangan digantian ngomong. Anda, Ih, anda, dulu, karena... kamu tuh udah tua nggak tahu etika bicara kamu ya. Diam dulu, tuh. kalau dijelasin. Diam dulu. Diam dulu. Kayak kalian nih pipo yang otak nih Karena garlo, lo Karena anda terlalu maju mengulas mem bibel Kalau fakta Tapi anda mengatakan apa? seperti itu Jangan terguncang lah Kalau terguncang, terguncang terguncang aja Jangan Tapi kalau anda kemaparkan kurang kurang anda dengan hadis anda silakan. Tapi kalau anda bibel kau kupas-kupas seperti itu hmm. orang, lebih Pak, si, orang lebih diskusi Orang lebih diskusi bukan lebih cerama Silakan Balona jelasin kenapa gereja di sana kosong Oke, okay, terima kasih, Pak VIVO. Yang pertama, kita ada di Zoom, debat lintas agama. Jadi, di sini kita juga boleh membahas lintas agama. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya bahas ini? Tadi saya hanya melanjutkan saudara-saudara yang lain. Plus, yang ketiga, kenapa saya juga membahas? Karena saya juga pernah mempelajari Bible, saya pernah hampir murtad, Pak VIVO. Tinggal selangkah, saya ini dibaptis. Itulah kenapa saya ingin mengabarkan ini juga, dan saya mohon izin. Mohon maaf jika ini ternyata menyinggung Bapak. Dan saya menjawab pertanyaan, saya menjawab, menjawab apa? namanya? melanjutkan pernyataan saya tadi. Kalau bapak menyerang pribadi saya, saya di Inggris, tetapi ternyata pemahaman saya tentang Bible seperti itu berarti Pak Vivo sama dengan menyalahkan orang Inggris. Nih, yang kebanyakan sekarang sudah meninggalkan gereja-gereja. Pak Vivo, saya tinggal di sini ada empat gereja, ya, di dekat saya tinggal ada empat gereja, dan dari empat itu hanya satu yang berfungsi. Saya, Kodarullah tinggal dengan seorang. Kristiani juga Pak Vivo. Dan beberapa hari yang lalu mereka bercerita sambil begitu sedih. Kalau nak sedih banget ya di sini. Aku tadi ibadah minggu gereja segede itu yang masuk yang isi cuma 10 orang. Kemana semua orang? Dalam hati saya cuma bertanya. Ya tanyakan ke kalian sendiri gitu. Ada apa? Kenapa kekristenan harus ditinggalkan oleh orang Inggris? Dan Bapak tahu. Bapak tahu Orang muslim sekarang, muslim itu adalah penduduk terbesar di Inggris nomor dua setelah kekristenan. Kekristenannya bercampur loh ya Pak Vivo ya, itu di, dihitung semua total. Saya memang sekarang tidak bisa menunjukkan datanya, tapi itulah yang terakhir yang saya baca. Saya mohon maaf jika ini membuat Pak Vivo shock, inilah kenyataan yang ada di Inggris Pak Vivo. Ya, kalau di Pak itu. Kalau platform mempertanyakan pemahaman dengar saya tentang Bible, tanyakan ya. kepada orang Inggris juga kenapa mereka meninggalkan kekristenan, meninggalkan Bible. Ya, dengar dulu okay, saya tanggapi silahkan. anda. Bukan karena meninggalkan gereja menjadi patokan, bukan itu. Anda tahu kan di Bible itu pernah anda baca, waktu air bah, beribu manusia, anak kecil, orang kaya, orang miskin, anak-anak yang lumpuh bagaimana, hanya satu keluarga yang selamat. Anda tahu di Bibel kan? Anda tahu di Bibel Sorong dan Gomora. Hanya keluarga Lot yang selamat, bukan menjadi patokan manusia ini menjadi banyak menjadi ke surga. Makanya saya katakan tadi kalau Anda di sana kok berpikir seperti itu, bukan karena banyaknya orang yang menjadi ke surga, bukan. Kenapa itu air itu datang binasa semua manusia hanya ke satu keluarga? Kenapa itu Sorong dan Gomora dibinasakan hanya satu keluarga? boleh saya tanggapi pak Vivo? Coba dulu. Kenapa itu sorongan okay. muncul? Hanya nuh yang selamat, manusia banyak. Coba, anak kecil pun ada. Coba. Uh, ya karena uh, karena nuh dan keluarganya adalah yang beriman, pak Vivo, yang lurus dalam imannya, yang tidak meninggalkan Tuhannya. Nah, sekarang berarti bukan berarti kita... orang yang banyak Kristen yang banyak muslim menjadi satu patokan menjadi kesorongan kan? Betul, tapi Bapak juga harus berpikir kenapa yang banyak tadi akhirnya jumlahnya berkurang karena mereka sudah mulai menggunakan akalnya Pak Vivo. Mereka sudah membaca banyak sekali hal-hal uh, yang aneh di dalam apa yang mereka baca itu. Saya Jadi orang yang dulu yang dibinasakan saya orang enggak punya akal. Bukan begitu Pak Vivo. Kita itu tidak apple to apple ya. Kalau kau baca di ini, dalam kita, perjanjian kita... baru. Eh, Vivo, kalau lagi ngomong ganti-gantian, mulut kamu tuh kayak metro mini tau gak? Brepotan oleh tua atau tiga kamu ngomong aja kamu tuh silakan bahannya. Eh, diam dulu kamu. bukan diajak ngobrol bapak, sama bapak, bahannya juga. Menjadi satu menuju ke surga itu orang banyak enggak gitu. Pak Hivo, saya tahu, ya. saya tahu itu bahkan di bahkan di uh, apa saya tahu bahwa kebenaran tidak diukur dari mayoriti majority consensus is not the is not the base of the the truth. <laughs> saya kedinginan ini Pak Vivo. Oke, jadi okay, oh, no. okay gini loh Pak Vivo. Gini, ya. terima kasih. Intinya, intinya kalau saya boleh menyatakan Pak Vivo begini ya, jujur kalau mau mengenal Tuhan pertama kali bacalah kitab suci nya. Itu kalau yang saya tangkap. Dan dengan membaca kitab sucinya itu, maka Bapak akan mengenal Tuhan. Menemukan Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Maka carilah kitab suci yang memang tidak ada kontradiksinya Pak Vivo. Kalau tadi, tadi kan Pak Kusnadi yang awalnya juga berdiskusi dengan Iwan Kila semuanya tentang Markus 16. ya Terutama ayat ke 14, 15, 16, 17, 18. Nah saya masuk. Saya masuk membawa inerensi Bible itu tadi, kenapa Pak Vivo jadi marah-marahnya ke saya? Enggak, saya bukan marah saya, saya, menya bukan. saya menyatakan, "Saya menyatakan berdasarkan apa yang pernah saya pelajari, apa yang pernah saya baca." Pak Vivo, kenapa Bapak harus marahnya? Bahkan menyerang personal saya itu, menurut saya, tidak edukatif. Se -se -se, Pak Vivo kosamu, tidak dewasa. Apa -apa. Bukan nggak dewasa karena begini, dewasa ibu Lona. Itu. Gak karena dari patokan itu. anda saya katakan di Inggris sudah banyak kosong gereja. Bukan itu patokan menjadi ke surga, bukan itu orang mengatakan menjadi iman. Enggak ah, itu, enggak itu. Saja kau Papi, Po Akademisi hmm. di mana? Orang nah. aja kok. Jadi maksud saya begini, ibu Lona. Kalau anda begini, kenapa saya katakan seperti itu? Quran anda dengan hadis dengan bibir sudah jauh berbeda. Kalau anda kritisi di dalam Bibel, itu bukan anda imani, itu bukan anda kepercayaan. Kenapa harus membuat framingnya? Saya nggak setuju, nggak setuju. Dari mana anda mengatakan jalan di di saya yang setuju? Visi kitabnya, ukti lona anaknya membacakan apa kata nah. ICUBU atau kata orang-orang Kristen sendiri, aisy. Terjumpun ini. Terima kasih Rifa. Tadi kan Tadi saya bilang jalan pa, anda pa, pa, dengan pa, pa, Muslim pa, 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 anda. Biarkan kami orang Kristen berjalan dengan Kristen kami. Eh, hey, Pak Vipo, kau tuh paham di sini itu diskusi lintas agama, Pak. Jadi bebas mau bicarakan apa saja sepanjang tidak menghujat. Oh, itu itu kayak orang gak sekolah aja kok yang dihujat kok personal, ad hominem dulu. bodoh. Kalau lintas pa, agama harus pa, membuat Pippo. agama orang kalian seperti itu gitu. Lintas pa, agama. Pak Vipo, Pak Vipo, Pak ya. Vipo, sekali lagi saya mau izin bicara. Tadi yang saya sampaikan bukan pendapat pribadi saya, Pak Vivo. Saya sudah menyebutkan, ya, saya sudah menyebutkan nama-nama yang pernah saya baca ya uh, Marinus yang menulis ke Eusebius kemudian beberapa juga manuskrip tentang Latin tua Syria Koptik Saidik Armenia dan sebagainya saya tidak berbicara omong kosong Pak itu bisa nah, kalau begitu begitu saya sarankan sendiri. kepada Anda tolong dulu pergi di Inggris yang me, yang apa yang memproduksi kita dari bahasa apa dari apa apa coba dulu diskusi anda dengan orang itu nah, orangnya sudah di Inggris kok goblok bisa baca tipe yang nah, bego banget emang untuk kamu ini ini ini. karena kamu karang sesuai dengan pikiranmu bibel itu kok saya ngarang astagfirullahaladzim kan Mbak karang nggak usah bicara sama orang yang telat otaknya Terus ini gak, balona utulana, istirahat biasa, dulu. Saya anak luar biasa. Beliau membuat duduk Istirahat dulu Balona, istirahat. Iya ya, ya. iya 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 jangan jangan ditanggapi ini orang kesurupan legion ini. Enggak usah ditanggapi ini. Iya dia belum belum diusir roh setannya ini. Makan babi tiap hari dia. Kamu kebanyakan makan babi makanya kamu kesurupan legion kamu tuh. Begitulah kamu cara bicara sepeda bapak Kamu aja nggak ada etika kamu orang dibicara potong-potong aja kalau sok pinter kamu potong potong. Todah Kitab Ad보다, kamu aja nggak pelajarin kamu Etika nggak ada kamu Ini ya, kurang ya. Aduh, bisa nggak? Dulu. Hebat loh, anak masih sopan. Saya udah nggak tahan dengernya. Ya, apa namanya Bang Budi tuh noise, uh, apa kayak ke double gitu. Iya, iya. Ya. Bang Budi itu. Habis debat sama ini sama Ade Rio nama Gingka Ginca di MDM. Iya. Iya. Oh, aduh noise. Jadi ini Mas yang Masih, saya kecil, saya kecil ini maaf. Ya, jadi, ya, jadi, emang jadi emang ini Oh, sih benar the sama people. Ya, intinya begini, luar biasa ya. Itu ya, yang disebut ya. dengan apa? Um, aku epic banget hari ini ya. Kilona itu dengan santun menyampaikan itu bisa membuat <Sopan> banget. Pak itu sampai menggigil gitu. Yang kedinginan Kilona yang menggigil Pak Pipo ini luar biasa. Nois bang bang Budi. Udah udah dimatiin. Coba loh kesini. Udah dimatiin. Udah. Udah, udah kan? Yes, kok double ya sepakat ya? Enggak saya nggak double, saya di komputer. Nanti bentar bentar dulu dong. Oh, enggak gergetan gitu un. Balona ini ngomong kapan? Walaupun di Inggris dingin menghujat, tetapi ini udah tua nggak ada etika ngomong kayak Metro Mini lagi ngejar ini ngejar penumpang ah kau ini itu? baca kau tuh bebel kau tuh banyak kali kau, kau itu banyak banyak kali kau cakap apa itu, kau apa itu, apa itu mengganggu hidupmu itu ayat gitu. eh ya iya lah e, oh, kitab kau tuh mengganggu hidup aku bah oh, kau ini kami, Tuhan aku kau bikin dia beranak pinak kayak anak kucing Tua, itu Tuhan aku yang kau baca tiap hari itu tiap minggu. Tuhan Allah Allah apa kau tuh? Allah kau tuh yang punya anak anak kucing itu. Tuhan aku mana ada yang beranak pinak kayak anak kucing kau tuh. Ah kau ini anak metro ini kau nih. Layak kau di blok M kau tinggal tuh. Kau ngomong kau. Ah kau itu banyak cakap kau. Nggak ada tiga kali kau tuh udah tua kau tuh. Akan bersebut, Hai, mak. banyak um, Kali kau cakap tuh, kayak, kayak um, mana, mana, padahal <tuk> apa, uh, admin Ma. emosi, admin, bang ada bang tiga bang. kali ya, uh, admin Abang Pak Budi, Pak Budi, ya Bang ya Bang ya Bang, kalau sekiranya ya, tidak bisa ya diatur, tidak akan bisa, bisa, kalau sekiranya nggak bisa diajak diskusi dan membuat tidak kondusif, lebih baik dimut saja. Gak ada gunanya juga kalau diskusi. Iya, betul. Soalnya bukan apa. Dari narasumber muslim, sopan. Tapi dibahas kayak gitu terus. Siapa sih yang nggak emosi? Mungkin yang lain-lain bisa nahan. Kok saya nggak bisa lah. Nah. Yang dibahas Abudona itu kan sebenarnya kan fakta dan data, Betul. yang fakta, data dan fakta. Tetapi keterguncangan pendeta Pipoy ini, pendeta, uh, pendeta bukan tukang sayur dia, bukan pendeta dia itu. Diluapkan di sini untuk menutup keterguncangan itu dengan teriak-teriak, pipo itu bukan pendeta bang. Satria Injil tadi sudah memaparkan dengan bagus dengan apa adanya. Ini bukan begitu tuh ayat ini. Masalahnya itu. apa Pak Vivo? Masalahnya apa? Ya, itu, itu Mbak Lona itu kan baca catat, bukan membantah. Masalahnya apa coba? Coba Pak Vivo, masalahnya apa buat buat, buat Pak Vivo? Kan dia bilang tadi itu itu, itu ayat Markus itu, itu, itu nggak ada itu bukan seperti itu. Dari dasar apa mengatakan itu dia seperti itu? Dari, Dari dasar itu, fakta yang diucapkan oleh jatuh, orang jatuh, Kristen di, jatuh, di jatuh, sana itu Pak Vivo. Fakta di mana maksudnya Pak? Pak Vivo, Bulona itu, ya, pulona itu pulona membaca ulang apa mengulang dikatakan orang di sana. Ya, jadi kalau saya jawab bukan itu patokannya. Karena waktu air bah pun satu keluarga yang selamat. Ya, Bapak tanya selamat aja sih, sama orang di sana yang kayak oh, gitu? Jangan, jangan, jangan Mbak Lona. Gimana Bapak ini? Di sana itu orang Kristen menyatakan seperti itu, Mbak Lona mengulang lagi, ada pernyataan seperti ini. Kalau maka Pak Bimbo gak terima, ya sama semua. Bukan saya terima, ya, Bukan saya terima hmm. Pak, maka saya jawab. Bukan itu menjadi satu patokan, Pak Bibo. Bukan itu menjadi suku ya, yang... Ya urus sendiri sama Bapak kalau nggak jadi patokan, biar orang Kristen gak terpuncang dengan fakta yang aja kok repot, Pak Bung. Bukan repot, Pak. Ya kalau nggak repot, kenapa anda terbincang? Yang saya paparkan, saya katakan, waktu air ban datang hanya satu keluarga. Nggak ada urusannya dengan air itu ban itu. itu. Itu barangnya tidak itu repot, tapi kok blok bloknya, boh. halo, yang halo, Bentar, 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 bentar. Ini ada apa ini? Pak, ah, ini loh, ada yang mau ismantul mantulnya apa ini? Oh, bentar, bentar, saya cek dulu, saya cek satu persatu coba bang Gema di, di, di dulu coba oh punya bang budi apa ah bipo, pak bipo pak bipo tuh ah, bukan punya nah, pak budi dimatikan uh, di bang budi mungkin pakai dua perangkat gimana iya mungkin pakai dua perangkat <tuh> uh, silakan uh, open mic dulu bang budi pakai dua perangkat atau gimana, gimana? betul betul Ah uh, yang satunya itu A. Abudi uh, yang Budi nanti nggak pakai ngomong ke perangkat itu itu dikecilin audionya atau uh, asal ini asal nongol sedikit audionya yang uh, perangkat yang Budi nggak pakai untuk ngomong. Siap siap udah... siap coba kalau udah di tes lagi ngomongnya uh, open mic coba open mic kalau perangkatnya Kalo... dua yang satu ya nanti untuk live streaming ya khusus live streaming saja bobi udah Selain sudah selanya? sudah oh. ah, Oh, cuma mantul lagi. Oh, oh mantul Saya pakai laptop, tapi ini udah disconnect ini sama MDM. Masa saya lagi sih? Maksudnya nah, disconnect ibu. sama MDM gimana? Saya kan yang satu kan di MDM, yang satu lagi di sini. Oh, nggak masalah itu, nggak masalah. Iya. Uh, ini Pak Abudi uh, di tampilan zoomnya ada yang tercentang hijau Iya bang Itu yang tercentang bentar, hijau bentar. ada Ada centang hijau Ah itu di, di, di langkah centangnya Oh original teksnya itu ya? ya Bukan yang centang hijau di tampilan zoom itu Yang bucal Oh Aduh Maklumlah orang kampungan yang nggak ngerti ini caranya gimana? <laughs> <laughs> masalahnya Aduh, semuanya mantul enggak? enggak. Mikrofon enggak. to High Definition Audio Device. sudah. Itu, itu di Indonesia. Hmm. Ah, coba ngomong sekarang. Bagus sekarang. Oke, mantap. Lanjut. Oke. Ayo Bang Lona, apa Mbak Lona? Ngomong lagi Mbak Lona enak kok, Mbak, didengarin. Coba, maunya Pak Vivo apa coba? Maunya apa coba? Pada begini, Pak, bukan maunya saya, bukan, bukan itu maunya saya. Tadi kan Satria Yajitana sudah memaparkan secara garis besar di mana Bibel itu. Jadi Ibu Lona katakan, itu bukan gitu di Markus itu enggak gitu. Kalau ada faktanya, itu sudah komunikasi dia tentang.